Oke, okay, let's go. Emagawan Blacklist BLR. Ya, itu tim tier 1 juga. MAG. Ya kalah main lagi nih ntar malam. Kalah ketemu Talon atau enggak? Siapa? Neon ya? Talon lawan siapa anjir? Oh, Execration. Aurora lawan Geek Fam. Ya kalau ketemu Execration atau Talon, ya kayak si Execration sih. Talon kalau lawan Execration sih pegang pala. Kemarin ketemu gak sih? Enggak ya, yang pas ISL. Ketemu kan ya kalau gak salah. Apa itu lawan siapa gue lupa. Sempat ketemu dah. Dream League. Ya, salah apa masa ya, salah Birmingham, Birmingham. Ya, salah Birmingham open call kayak sempat ketemu. Blacklist, Blacklist. BO3 juga kalah turun ke lower, menang ke upper, diambil juga cuma satu tim doang Dream League. Jadi ya susah udah pasti, ujung-ujungnya paling gagal maning, dapet duit juga kagak, ada. Belum mulai belum, delay kan anjir, delay 10 menit, seperti biasa. Oke, gue nggak langsung start jam 3 anjir. Nunggu air 3 lewat 10 juga belum mulai. Lama nunggunya. Ya ini close qualifier. Close qualifier. Si Darling sih tadi kalah tuh 2-0. Ya game 2 hampir bisa menang, cuman akhirnya kalah juga. Aurora masih too strong. Lorenov main dari mana tuh ya tadi? Main dari IU apa main dari saya ya? Tapi Aurora juga pada belum bootcamp sih kayaknya. Mereka kan ntar ke Elite League tuh. Udah pasti bootcamp di IU. Paling Turki lagi. Talon juga sama. Sekalian sama Birmingham. Birmingham. WF sih ganti kacip udah lama anjir. Udah ganti presiden, presiden kan. Ganti presiden sekarang. Yang lama dijatuhkan. Kena vote angket, hak angket yang lama. Aduh, 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 aduh. Close qualifier. Nih patch belum nongol-nongol juga nih patch. Geben, kapan keluarin patchnya Geben? Patch gede Geben. Patch gak keluar-keluar juga. Bapak-bapak. Ini pada ngekas ini semua ini MAG apa ada Talon? Oh, Afil juga live stream. Oh, dia udah mulai subaton hari kedua. Oh, dia subaton sih Afil. Lah itu ngekas gimana anjir WX ya? Kasternya malah subaton. Bang Afil. Si Afil kabur ton gak nih? Kabur ton gak nih? Mocel juga lagi live. MN MAG. Pak X Kacap juga MAG. Oh, WX juga MAG. Oh, mereka nggak double stream itu. WX nggak dapat ini dia. Oh, dapat ding. Ah, gua kena spoiler kan ngentot. Ya, MAG semua ini. MAG. Oh, Resesa live juga. Oh, Resesa ngekas talent tuh. Dia mengambil kesempatan. Pada ngekas MAG semua. Ini tumben-tumbenan ngekas MAG. Dulu ngekas tier 3 jarang, sekarang giliran nongol baru pada ngekas semua ya. Dulu yang ngekas gua doang anjir tier 3.
Sekarang jadi pada ikutan semua nih. Talon apa kagak ada yang ngekas anjir. Talon kagak ada yang ngekas. Biasanya dulu kalau ada The Prime sama AG pada ngekasnya AG semua anjir. The Prime gak ada yang ngekas kalau nongol di turnamen Moon Studio Tier 3. Ini sekarang jadi pada kayak AG semua. Gak ada yang ngekas Talon anjir. Oh, dari broadcasternya juga. Oh, ada officialnya berarti ini. Pas qualifier kemarin kan open call nggak ada ininya. 10 seconds. Ya, game ke satu best of 3 antara MAG lawan Blacklist. Toxic Permamut siapa tuh anjir? Si Pota ya tuh. Ya ketemu tim tier 1, Pota udah bantai-bantai Bleed kemarin. Sekarang ketemu Blacklist. Eh, kemarin ketemu Bleed enggak sih? Lupa gua. Eh, saya ketemu Abed. King Abed. Ketemu Gebi juga nih, Gebi. Salam dari G-Croy, kata Dalul. Ini kalau menang langsung... Oh, di ban langsung aja Mipo ya. Kalau menang langsung bacotin Gabi nih, gas. New post 3. G-Croy say hi. Collect student say hi. Ya, Ben Radar Fenge juga langsung di ban. Ya, Fenge juga MJ. MJZ juga sering main juga main pas masih di Boom. Ya, X Boom MJZ. Oh, dia join guildnya Creepwave tuh. Guildnya si Amar nih. Creepwave. Ya, pedagang UMKM tergerus begini anjir. Lapak ya. Ada Indomaret, ada Alfamaret tuh kan. UMKM pasar ke Gusur ini. Kalau kita beli tajung nggak sengaja nyicip habis 30.000. Aman bang puasanya bang, tapi pahalanya kagak diterima bang. Kalau misalkan mau lanjut puasa nggak apa-apa, tapi pahalanya kayak kagak diterima itu. Ya Chen juga langsung di band sama CM support di band semua gini. Deka masih ada, Timber, Deka, Mars. Ini nggak ngeband offline semua nih. Gabi sih udah tinggal milih nih. Doom, Gebi-gebi ini tinggal milih aja nih. Falcon Indo lawan Blacklist, Shadow Demon di ban dan pengennya ke DK. Langsung diambil juga. Tiny gak ada yang ngambil nih. Kemarin Saper rebutan Tiny sama Darling. Dan Timber juga langsung dipick sama MAG buat Womi mungkin atau si Pota. Ya kalau DK mid mungkin nice buat Timber mid. Buat bantai DK nya terutama STR Hero ketemu Timber. Mayan ribut, ribet. Dragonite. Ya DK bisa buat Gabi juga, bisa buat Abed juga. Nah, Blacklist juga terakhir main di final kemarin, ngalahin Darling, lolos ke Elite League. Itu turnamen mereka pertama kayaknya. Itu turnamen tier 1 pertama Blacklist ya, kemarin gagal mulu. Blacklist Ripalri, kuku cabut langsung gacor. Kuku wasrong. Ya Trayane Juju juga langsung di ban. Ini kayak tau banget nih hero-heronya MAG, Blacklist. Bracket ada di deskripsi. Udah gue masukin kan di deskripsi. Wikipedia tuh. Wikipedia Dream League. Apa belum? Oh belum ding. Coffee Cup Elite League gitu. Bukan Dream League. Soli. Nah, Dream League. Ini dia nih. Dream League Season 23. Kayaknya udah gue masukin yang kemarin. Plenty of time to tell an announcer you love him if that's what's in your heart. 5 seconds. Oke, okay. Udah gue update. Refresh dulu mungkin. Ya, next speaker lagi buat MAG. Faceless Void langsung iban sama MAG. Faceless Void. Dyer's turn to pick. Dan plannya ke Gyro Coulter buat Julio mungkin. Ya bisa buat CJ juga, masih bisa di switch ke carry atau post 5. Julio juga main sering main Gyro Coulter zaman masih di M11. Gyro Coulter bisa taruh di carry juga, masih fleksibel. Timber juga sama, masih fleksibel juga buat mid atau offlane. Mirana. Oh enggak, Bane. Ya Bane Grimshock, kirain mau ngambil combo Boom Prime Grimshock Mirana DK. Ya Ben, Vince Grip, Piercing BKB, combo sama Soulbind juga, double Vince Grip. Eh, masuk kan ya combo-nya, Vince Grip sama Soulbind.
Ya, combo nama Dekastan juga dan Rubik salah satu yang gampang dicolong banyak ultinya. Soalnya ya channeling udah pasti easy steal buat Rubik ke arah Ben. Tapi Infinity Skip-nya terutama si Elul. Ini masalahnya sih Rubik. Gue kurang sukanya kalau nggak dapat spell bagus dia nggak ada impact sih di team fight. Benar-benar harus dapat spell bagus banget Rubik. Kayak kemarin server kayak nggak berasa gitu impactnya. Lawan Darling Rubiknya begitu dikasih tiny be gokar abis. Ya, next pick lagi buat MAG. Gyro mau ditaruh carry apa support? Bakal kelihatan core lagi harusnya. DK Grimshock Life Stealer udah di ban sayangnya. Ya Life Stealer enak juga sih itu. Paling hero range, Gyro sih udah palingan. Jaga jarak dari DK stun sama Inkswell terutama itu. Dan ngesak pilihannya. Wah hero baru nih anjir. Si Pota. Jadi Mr. PLR. Ya timber buat Womi mungkin. Ya lesak support juga mulai kelihatan lagi sih sekarang tapi kayak nggak mungkin Julio Dalu main lesak. Paling si Pota. Pota tuh. Ya nggak jelek buat lawan DK mid tapi bisa jadi bakal ngambil sniper mungkin kayak kemarin Daya. Sniper mele. Dai, dai. Sniper ketangkap mulu. Ya, sniper Lina, hero-hero range buat lawan Lesnak terutama. Jaga jarak dari harasannya. Lesnak. Ya, DK bisa bikin main slayer juga ntar buat ngurangi damage magicnya Lesnak. Ini pertama kali sih MAG main Lesnak. Kemarin Pota kalau nggak Ember Spirit, Storm Spirit, Invoker, OD, Panggo mungkin yang paling baru. Oh, main Panggo di pick juga Panggo. Eh, Panggo dia juga langsung diambil sama Blacklist. Buat a bet, gak ada counter juga nih. Face Void udah di ban. Bloodseeker palingan kalau carry. Oh, ini Bloodseeker masih ada juga tuh. Blacklist combo double rupture sama Soulbind. Asis Zero carry buat masing-masing tim mungkin Gyro Julio sama hero-nya Palos sih. Palos Palos. Emang udah dapet sponsor kayak belum deh. Kemarin Bang Chessy doang kalau nggak salah sponsorin. Belum diiban, belum diiban, belum ada sponsor, belum ada organisasi yang mau ngambil juga, masih stay sama MAG Indo. Ya dua band terakhir, hero nya Lord J, Naga Cireng belum diiban. Slug band langsung Luna, tapi yang akhir-akhir ini sering nongol sih ya Luna Troll Morphling sih. Luna Troll Morphling, Luna Troll Morphling, ya Faceless Void mungkin satu lagi. Ya belum kelihatan juga carry musuh, dan dapet last pick, CJ, Mipoy udah diban. Masih ada naga kalau mau diambil, so far belum ada counter naga juga, paling Grimshock mungkin. Stock of Fate ya, Troll juga langsung diban. Tiga hero andalan yang lagi sering dipick udah diban. Masih ada apa, paling Morphling mungkin masih ada. Morphling. Oh ya Muerta satu lagi CJ. Lagi doyan main Muerta juga si Lord J. Ya last bandnya buat Blacklist. Hero nya Lord J yang diban Slug juga udah diban. Ya nice juga buat lawan DK sama Grimshock. Dark Pack nya terutama Ursa atau enggak satu lagi yang enak juga. Cuman Ursa nya udah jarang di pick banget di meta sekarang. Udah kagak pernah di pick lagi. Apa mode ini aja, mode IED, CBS. Se-fan juga masih free buat masing-masing tim. Oh enak juga tuh buat Blacklist fans. Combo double stun, pakai ininya, Soulbind. Gak jelek juga buat lawan Nesla kan damage gede, GS. Bisa mati cepet. Cuma paling ketemunya Timber sih, emang gak enaknya. Timber Shao. Ya last mainnya buat Blacklist. Blacklist juga gak mungkin ngambil naga sih lawan Timber. Naga aja pada CJ. Udah jarang juga sih ngeliat CJ main naga. Masih belip mungkin sama naga. Oh gak di ban. Langsung di ban. Tau juga anjir. WR ternyata carry-nya buat... Hah? Iya carry harusnya WR. Buat Palo sih. Carry Windranger. Windranger carry buat Blacklist. Panggo mid. DK offlane. Bane sama Grimshock-nya support. Sementara last pick buat MAG Dusa apa? Panggo bisa bikin diffusal. Medusa. Ya enak yang bisa ngejar win OR juga sih ini. Atau enggak yang kayak Dusa gitu punya Stone Gaze, Chrono, Void tapi udah di ban.
Luna band, troll band, Lashler Naga juga di band, Slug di band. Sisa apaan anjir? Gak banyak pilihan Lord Jet. Muerta apa? Muerta sih enak, Fuer gak bisa ngeratil kan dia kalau pakai ini, Focus Fire. Muerta mungkin? Oh, Sven, oke, okay, Sven. Dia mau ngambil Muerta. Focus Fire gak masuk kan dia kalau nyerang Muerta ulti. Ya, Sven buat Lord Jet. Mode IED. CBS. Ya, Potas ini pertama kali kayak main Lashrak gue perhatiin. Lawan Abed Pangolier. Ya, dapat hero-hero yang imba-imba juga di blacklist. Panggo sama DK. Try hard abis anjir. Ya kalau ada hero sih blacklist strong sih di sini. Late game ntar Lashrak bakal ngedrop Timber juga sama, cuman ya Womi Timber sih ini. Womi Timber sih zaman di AG GG. Yang gua enggak suka sih, supportnya rada kurang sih. Dahlul sama Juju, Gyarokopter sama Rubik. Enggak ada inisiator, paling ntar CJ punya blink, Womi loncat ke depan tiba-tiba kena Finscript rada repot juga. Dahlul sih harus dapetin spell bagus nih. So enak banget blacklist, eksekusinya gampang. Rolling Thundernya enggak ada counter, DK tinggal blink stun combo sama Inkswell. Ya harus main sabar sih emang. Kecuali laningnya menang, mungkin bisa pressure pake Lashrak Diabolic Edict buat ngancurin tower sama Womi juga. Laningnya sih nggak gampang-gampang juga sih. Mid mungkin harusnya bisa menang, cuman Panggo kan lasit juga gampang. Harusnya paling imbang juga ujung-ujungnya. Atas juga WR kayak bisa jaga jarak lagi Timber. Bawah mungkin bisa menangin lane, CJ sama Juju. Gyros fan strong abis. Ya game pertama best of 3. Ya aus ya aus lah anjir. Best of 3 series. Kayaknya gue ngekas kalau puasa cuman satu series sebelum buka mah. Dua series best of 3 pas siang-siang sih kagak dah. Oh gaing. BL, BL apaan anjir. Have fun, muke lu have fun Gabi. Ya, smoke langsung dipakai sama masing-masing tim MAG di Radian, Pota, Lashrak, CJ, Sven, Dalul, Rubik, Julio, Gyro, sama Womi main Timber, daerah ada Blacklist, kayak bakal ada Tarkam juga nih. Palos, WR, MJZ, orang Peru tiba-tiba ke Pinoy, main Bane, Panggo, Abed, Gabi, Deka, sama si Teams, main Gymshock. Sambil es, teh enaknya emang. I just took a look at the other guys, and whew, if you do not have this, I don't know how you'll be able to show your face anywhere ever again. You are fighting human garbage. Anywhere, anytime. Ya Teams, coba ngecek area situ juga ada CJ nongol tapi cuma berdua doang. Kalau mati juga Lord J yang cuma main agresif pakai stun tapi mungkin dia yang mati sih, ada band juga langsung double Gannet Lord J miss. Ya, kalkulasinya miskalkulasi, dia pikir aman ternyata malah modar dan Gabi dapetin kill pula. Aduh CJ. Maju aja tuh gas. Tiba-tiba nongol banget lempar blood genet. Kagak hati-hati si Lord J. Ya, Julio langsung nge sentry juga di situ buat ngeblok campnya tim biar enggak bisa ngepull. Yang penting sih Abed nggak menang-menang amat sih ini. Kalau Abed menang repot juga rotasinya, enak blacklist. Gabi dapat first blood tadi, Blink mungkin bakal lebih cepat lagi. Panggo rotasi, ya pusing sih anjir. Mereka nggak punya ulti AOE juga kayak Trean apa Mars atau Chrono. Juju mati lagi nih. Julio masih aman, masih aman. Ya, Rocket Bear lempar lagi, tapi Gabi udah mau ready lagi stunnya Jul, hati-hati Jul. Ya udah nyiapin sentry 2 juga si Julio. Satu observer juga taruh sinemat Teams. Gak sadar si Julio kalau ada observer di situ. Ya ini menang ke upper bracket semifinal, kalah ke lower bracket ketemu Talon atau Execration ntar malam jam 7 kalau gak salah. 7, ya setengah 8 lah, delay 10 menit. Ya tergantung gamenya juga sih, kalau gamenya 3 game 1 jam 1 jam bisa jam 8 jam 9 baru mulai seri lower bracket nih. Jadi bisa langsung pulang juga nih MAG. Besok juga udah ada open qual lagi masalahnya. Eh besok PGL kan ya? Ya besok PGL tuh main lagi mereka open qual. Open qual lagi. Barengan sama close qualifier juga Dream League.
Open Kuala lagi, Open Kuala lagi. Ayah Pota midlane juga harusnya nggak begitu masalah. Cuman ya gue nggak pernah lihat dia main stack juga sih. Hero trialnya Pota nih, kalau level 5. Gak ada 2 tapers nih. Di pro game sih nggak pernah dipick sama Pota. Cuman harusnya ya freelance nggak begitu masalah kalau stack. Abed juga bisa tetap lasit, cuman harasannya main ngeselin buat Abed kalau stack-nya. Sementara kurir Galul hampirnya dapat kurir WR sama Bane, sementara di bawah mati si Julio. Ngapain si Julio di situ anjir? Ya, Sentry juga di ward sama Teams. Ya, nice start buat Blacklist. Cijak coba nunggu Julio datang dulu baru berani ngelasit dia. Ini harus nge-pull juga sih si Julio. Belum ada creep lagi tuh. Creep-nya main nge-push, udah gitu strong juga laning-nya Gabi sama Teams. Sebenernya harusnya bisa trap kill juga sih di bawah Julio sama Cijak gitu dapat ntar misil di Julio. Cuman dia naikin flag cannon juga Julio. Ya penasaran lagi, ada Inkswell combo lagi. Flag cannon dilempar juga sama Julio tapi damage-nya gak begitu berasa buat Gabi sama Teams. No problemo. Ya Womi di atas juga masih fine. Ya lesak sama Timbers ini harus gerakin biar CJ bisa mode farming kesugihan. Winnable, winnable sih ini. Cuman emang early game-nya yang gue takutin. Kalau masuk late game rada susah soalnya ntar lesak bakal drop, musuh pada punya BKB, Timber juga sama. Seven doang palingan. Itu juga takutnya gampang di-kite juga kan. WR tinggal win run, panggo rolling thunder, DK ya DK tebel abis. Jadi bakal susah buat traffic. CJ bakal kena serang lagi sini, Inkswell stun lagi di situ ada traffic damage, stun keluar dari CJ. Stroke of Fate udah kepake, masih aman tapi udah sekarat aja si CJ. Terus minta salep lagi, ya salep dipakai langsung. Salep lagi. Hari-hari laning sulit. Nah, taruh lagi sentry situ sama Teams. Oh, ini dia salah juga sih naruh sentry situ. Udah pasti ketahuan sama Julio. Ya sayang Julio naro di sini juga nih. Kalau dia naro ke arah sini dikit kena nih observer ward ke kiri dikit aja. 100 gold itu lumayan. Ya ke ward akhirnya. Sementara Cijak butuh bantuan lagi situ, stun dilempar langsung. Ada shock of hitting swell lagi situ dan damage kali ini kayak bakal cukup. Cijak bakal dikejar lagi Bloodgate dilempar sama Julio. Dan gak cukup satu hitnya dari Teams. DK gak bisa ngejar. Hari-hari sekarat mulu sih CJ. Gak ada salep lagi nih. Oh ada satu nih. Kasih salep lagi sama Julio. Awas kena stroke of fate. Ngumpet dulu si CJ. Seriesnya mah kagak winnable anjir. Ya winnable sih. Kali kan Blacklist tiba-tiba turun. Ntar game 2 game 3. Tapi harus lagi dari Rocket Barrage. Mana ini hero tebel abis. Udah punya 2 bracers juga. Level 2 di Dragon Blood. Masih belum pecah telur nih MAG. 5 menit. Ya Blacklist pada rank berapa nih? MJZ di saya ranknya berapa anjir? 107. Abed. Wuh, Teams 12 anjir. Gebi 86. Talosia 53. Masa kalah sama rank tanda tanya anjir? Kota 40. Boxy low IQ. Telur belum pecah aja nih. Atas juga masih fine, belum ada kill juga di atas. Womi sama Palos si fine-fine aja. Midlane juga ya masih imbang loh. Lasitnya gak beda jauh. Pota udah level 6 juga. Bisa coba pressure tower tapi ada Bane bakal nongol di sini. Pota udah main sekarang. Gak ada bottle charge, gak ada magic wand, gak ada support yang nge-backup juga. Blocknya dilempar. Ada TP backup dari Dalul. Abed bisa diving kalau mau dan tewas. Kena swashbuckle. Miskalkulasi dari Abed. Dari Pota. Kayak gak dapet info juga mungkin banenya rotet dari atas. Si Womi gak bilang miss. Mau ngomong miss tapi gagap akhirnya kecepetan lebih cepet banenya datang ke midman anjir. Ya mesnya harus first itemnya buat Gabi. Ya next item juga buat lawan ini Lesrak terutama. Lesrak, Timber, hero-hero yang pakai spell. Mesnya best item buat ngurangin spell damage-nya terutama. Masih magic resistance juga. Yang sebuah tolong lesrak sama gitu. Timber.
Udah yang mati lagi anjir. Wami juga mati di atas berduaan. Ada Abed rotet. Rolling Thunder dipake. Dan rotasi dari Abed 05. Waduh, dibantai gini. Ini sih gak nyampe sejam ini satu series. 40 menit doang ini satu series. Masa kalau tim tier 1 kayak gini dikasih laning gampang, udah pasti bakal nge-snowball sih 100%. Tinggal masalahnya mereka nge-throw apa enggak. Paling di situ doang tuh. Harapannya nge-throw apa kagak. Tim tier 1 kalau dikasih laning anak sih pusing. Yannis rotate dari Abed. Pota juga disini belum ada rotasi juga. Supportnya juga coba datang ke mid lane. Tim sama MJZ nongol juga Julio sama Dalu di mid lane, tapi bakal lari lagi ke bawah. Aduh aduh aduh. Ini telur belum pecah ini 7 menit. Ya coba ngegeng Gabi tapi ini hero tanknya habis. Magic Wands, 2 Bracer, Dragon Blood, Rocket Barrage, Missile, Gabi butuh bantuan di sini. Ada Teams langsung TP juga dari jungle dan gak cukup damage ya. Datang backupan lagi di situ ada MJZ juga, ada Inkswell stun. CJ bakal mati di sini, dia diving-diving karena Gabi disitu kena ball. Gannet, Stroke of Fate, damage harusnya cukup. CJ bakal mati, enggak, masih aman, ada Lotus. Gabi juga sama masih aman, kena stun dari Sven. Bisa jaga jarak lagi. Dan di mid lane, beuh, solo kill Pota karena Abed. Gila, TI player di solo kill gak tuh. Gile, 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 bos. Pota ini, bos. Kenapa sih Abed? Itu udah kepake, suas bakal ya, oh dikejar ya. Ada Rolling Thunder. Gelo, 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 Pota. Bawah ada perang, tiba-tiba di mid lane solo kill. Nah, nice way dari Pota. Dapetin solo kill karena Manggulier. Ya, Swash Buckle emang gak boleh dipakai agresif ya. Tadi juga buat kabur sih dia sebenarnya, cuman dikejar, tetap dikejar males. Ah, nice, nice, nice. Dapetin satu kill juga akhirnya. MAG tier 3, MAG tier 1,5 anjir, Bleed yang tier 3 sekarang. MAG bocil, Bleed tuh di bawah. Bleed kan udah masuk tier 3 anjir. Bocil tier 2, MAG tier 1,5 anjir. 1,5 MAG, hati-hati. Ya potong langsung ke Kaya juga next item. Gak ke Eul's atau item lain. Langsung kaya aja. Ya kaya Sench, Bloodstone. MJZ juga masih mampir di mid lane. Ada Julio juga disitu, ngeliat ada MJZ kayaknya dia tadi. Teams juga masih di mid lane. Coba cari backupan juga, Palos juga nongol. Langsung difokus fight disitu, ada Sleep, ada Shock of Fate. Dan Julio bakal tewas, ada backupan dari Dalul juga datang lebih Abed. Akhirnya nongol juga Rolling Thunder ready disitu. Shackles connect karena pohon. Dan lesaknya ke bakal tewas, ada 4 hero disini di sisi Blacklist. Ya sebelumnya 5 tapi mati 1 dan tewas 3 hero dari sisi MAG. Bawa 5 hero ke mid lane, Blacklist. Dan ya 3 hero tewas, tuker 1 doang plus tower kemungkinan juga bakal diberesin sini sama Blacklist. Ya 40 dipakai langsung juga, untungnya nggak ada siege creep baru respawn. Siege creepnya di sini. Bisa di defend harusnya Womi langsung mid lane juga. Ya sedikit space buat CJ walaupun harus ngorbanin 3 hero. Lord J butuh recovery nih. 3400 net worth-nya. Bling Dagger langsung di rush sama Womi. Langsung bling, gak ke fail. Langsung bling aja si Womi. Lumayan agresif juga nih dia. Ya melesak juga sih, untungnya lesaknya juga gak kalah-kalah amat. Ya Abed udah dapet 3 kill, 5500 di Fusal next. Ya base item juga di Fusal disini. Di Fusal, Mage Slayer buat lawan hero-hero yang buang spell. Kayak Timber, lesak, butuh mana. Di Fusal Dispenser, nice lah. Terakhirnya si suara Womi juga di sini stun. Oh nice save dari Ben tapi tetap mati juga si Abed. Demi jajan juga sama, Womi nyoba ngejar lagi, ada Willing Dead, Timber Chain lagi ke high ground di sini. Ya. Kalau dapetin kill tambahan lagi, MJZ nyoba deny, tapi gagal, Pota pasti dapetin KS ya. Nah, nice, double kill buat Pota pula. Kayak beres langsung tuh. Nice. Palos di atas udah punya Maelstrom, gak ke boots dulu, langsung rush Maelstromnya. CJ Madness. Ya maksudnya Madness buat Lord J. Max of Madness.
Ya dulu Arthur Lens dulu. Juju coba ngisi mid lane dulu, dapetin level 6 dulu Jul. Start next ya, bling beres, sorry langsung buat Wami. Stuck lagi. Stuck, 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 stuck. Sementara ada smoke. Coba rotate lagi Abed sama Palos. Palos dari tadi juga join join fight mulu anjir. Ya, ada Pota di situ dan naro vision di sini Julio. Ya coba di fighting di sini sama Blacklist. Abed bakal nongol ketemu sama Dalus Rolling Thunder. Ready Swas bakal kenain Pota. Sementara Shackles yang nice karena Rubik. Ada slip juga dari MJZ dan Vince skip yang langsung ke arah lesak pasin Rubik yang gak bisa nge-cancel. Tapi still di situ kemungkinan tapi bakal tewas langsung Rubik ya. Tewas langsung sama juga kayak Pota yang harus mati dari damage-nya swashbuckle-nya Abed. Dan ya, dua core penting lah, Palos sama Abed. Dan salah satunya juga core, lesrak, harus mati si Pote. Aduh, stakannya diumbat lagi lah. Ya, go next, go next, go next. Next round, lower bracket. Oh, Sven loncat karena dekat, tapi malah Julio yang tewas tadi. Datang Wobby disitu langsung sekarat MJZ sama Abed. Boy, guys, juga sendiri open Gabi. Ada yang suka kena soal band dua-dua disitu. Dan Wobby bakal tewas duluan, swashbuckle cukup. Gak bisa di-fightin ini, MAG harus farming dia. Shackles untungnya gak connect, tapi ada stun lagi DDK. Ada swashbuckle lagi, mungkin power shot keluar CJ butuh bantuan. Soulbind di-steal, tapi gak ngerubah keadaan. Kayak disini Pota lempar stun, mungkin bisa ngebunuh salah satu hero dari Blacklist. Pota, DDK udah sekarat, Gabi masih ada Magic Wand disitu. Damage bakalan cukup, ada sleep save, tapi gak bakal nge-save kayaknya. Berhasil nge-save ternyata MJZ. Dan gak mati Gabi disitu bergas sleep dari MJZ. Dan malah Pota sama Womi yang harus lewas. Roto. Rotok bro. Ya too strong kayaknya Blacklist. Go next, go next, go next, go next. Ini kayaknya too strong bukan belit ini. Next game, next game, next game. Ya gak bisa diadu sih ini. Harus coba farming dulu. Abed mungkin bisa di kill team juga. Discard disitu kena silence dari Grimstroke. Dan Wami gak bisa ngejar lagi. Masih bisa ngejar kalau berani. Cuman takutnya ada backingan juga dari sisi Blacklist. Soalnya dari tadi aktif banget Blacklist, carry-carry sama hero-hero lain. Waduh nih jadi SOP tim Sus gini nih bisa-bisa 20 menit GG. Temu Neon gitu minimal, apa Execration? Execration sih dari open call juga. Neon sih paling yang paling di bawah dari tim lain. Ini ketemu Blacklist. Hindarin Blacklist Aurora, temunya Blacklist. Aduh, ya ini udah sabar dah nunggu CJ punya Echo Saber, BKB, agak nimbling. Pota juga masih jauh dari Bloodstone. Wami juga baru bling. Ya blingnya rada kepedean juga sih si Wami, yakin banget bisa fight pakai bling. Sayangnya nggak ada inisiator juga sih dari MAG. Mungkin ada inisiator lain cerita sih. Ya inisiator gitu, bling ke depan, stun, burst langsung mungkin enak, lebih enak kayaknya. Ini susah banget mereka buat fight. Udah pasti diloncatin duluan sih sama hero Red Blacklist. Nah, ada smoke lagi, pergerakan lagi, dan CJK bakal diincar tapi masih bisa balik area tower. Dan dulu, oh, kelihatan ada vision situ, stun keluar dan Lord CJK bakal mati sini. Palos mati, tapi swash bakal dari Abed cukup. Palos di ke bawah langsung, sementara Dalul kayak bisa di pick up, enggak. Enggak jadi rolling si Abed. Ya, nice pick up lagi CJ, modar lagi. Enggak dikasih napas gini Lord J, carry deep gini CJ. CJ dibikin carry deep nih, biasanya bisa recover nih Lord J. Wami Eul next pilihan ya. Ke atas langsung, enggak bisa lari buat loncat lagi mungkin. Ya, baru ID di ward. Observernya sama Dalul. Nah, coba mundur lagi Blacklist. 416, 8 kali. Sentry coba di ward. Ada observer juga di situ, tapi takut juga ada hero-hero dari MAG. Coba mundur dulu. Abed juga udah nongol juga. Palos masih di bawah tadi. TV ke bawah coba push wave lagi sambil farming buat lagi dia BKB next. Buat si ya ini susah sih udah. Palos sudah punya BKB sih. Gak ada yang bisa nge-stop tuh. Nah ini timing BKB selesai, MAG makin gak ada damage anjir. Smoke dari MAG. Bergerak ke atas, langsung dilancarin juga disini. Wami ada Gabi, lemparin suasana lagi disitu. Ada Salus juga dari Grimstroke dan mati. Gitu aja Gabi. Datang Abed, rolling tanda juga bisa dipakai disini sama Abed.
Julio bakal jadi korban selanjutnya. Kayak di sini Gabi coba dapetin range buat stun, bisa di stun lagi di sini, dan Julio bakal tewas juga, nggak perlu di stun, buang mana doang. Dan ya loncat lagi ke depan, dapetin Dalul, tapi Dalul masih bisa telekinesis, nggak sempet. Oh, sempet nge-stun. Swash bakal di steal juga sama si Elul. Aspokalit di blacklist, terlalu strong kayak blacklist. Iya, yeah. Ada palus itu, shackle-nya gak connect. Coba dikejar sama Lordja, ada TP juga dari Womi, bisa blink ke depan palus. Wom blink dulu kali Wom. Don't blink ya, lupa dia ada blink. Ya, malah kena soban shackles yang kena di situ, dan Sven bakal langsung di false fire di sini, harusnya tewas ini Sven. Datang Gabi juga pakai Inkswell, sudah lalu tewas CJ juga. Bakal nyusul juga di sini, ada bantuan dari Julio, tapi kayaknya juga cuma bisa ngebunuh support mungkin di sini pakai flag cannon. Datang Womi juga, Timber Chain bisa ngebunuh tim, tapi 2 tuker 1. Palos juga mungkin bakal fokus karena Womi juga bakal mati dibunuh sama Gabi harusnya di sini. Apa langsung coba ngebunuh Palos? Ya, berhasil di kill Womi, nice play, tapi apa bisa kabur? Kayak jawabannya enggak. Swash bakal dari Abed, cukup 5 hero wipe. Go next gak sih? aduh. Ya ini masalahnya kalau ketemu tim tier 1, ketemu tim tier 1 kalah lain udah pas langsung di snowball lah. Berharap musuh nge-throw kalau kayak gini. Sulit. Mantap, bentar lagi. Ya dapetin WR main cuma 5 hero wipe anjir. Siapa tadi yang dapetin kill Womi ya? Ya Womi dapat 434. Eh, ini BO3 best of 3 upper bracket. Ya kalah, main lagi ntar malam jam 7 jam 8 lah delay. Aduh CJ masih belum selesai Echo Saber. Oh udah selesai, on the way. Oh kena stun lagi dari Gabi, ada yang swell combo juga disitu barengan sama Teams. Bakal kena stun lagi CJ, butuh force up tapi belum ada yang punya force up dan bisa defense give you MMJZ kalau mau, tapi ada Rubik disitu bisa nge-steal. Dalul nge-steal Dragonform Sutra Abed di belakang, tiba-tiba modar mabok si Abed. Sementara MJZ ya bakal jadi korban selanjutnya. Nice, so far disini buat MAG dapetin 2 kill harusnya, tapi loncat lagi ke Alas Saksin, bisa di-shackle, bisa di-false fire, dan harusnya mati pota. Tewas juga 2 tuker 1, tapi lebih gede bounty udah pasti buat MAG. Sementara Deka juga ketinggalan di sini. Ingat itu Timber sakit, Willing Dada dan Gabi juga harus tewas, nge-throw di sini blacklist. Sedikit ngasih gold tambahan buat MAG, dan hitung 4 dan hero yang mati dari sisi blacklist. 4 tuker 1, nice swing buat MAG 4K cuy. Womi dapat 2 kill, Juju 1. Sepen kagak dapat anjir. 8, ya Allah Julio yang dapat 8 kill sih kayak Gabi. Si CJ gitu dapat 793, malah si Julio. Main Jul buat beli ward lagi Jul. Womi dapat 600-700. CJ gak dapet duit. Ya, Echo Saber beres. BKB next, Lordnya. Space lagi dah buat CJ. Ini Jinx MN nih. Gua gak ngerti lagi cara blacklist kalah. Tiba-tiba langsung kalah teamfight. Ya, Lordnya BKB next. Ya, nice dari blacklist. Ngetrow-ngetrow manja dikit. Harapan dikit buat MAG. Roshan dulu apa? Kayaknya mau Roshan dulu. Ya, fokus fans sebagai juga masih Palos. Ya Gleipnir juga next buat Palos ya. Gleipnir, BKB Gleipnir, Gabi udah punya manta. Ya bentar lagi manta beres, Hagani Max, si Abed udah punya bling juga. Apalagi nih on the way Shard juga udah beres di Abed. Ya CJ itu dapet Shard dari Tormentor. Mayan, tambahan armor. Permanen armor Warcry, gak bisa di dispel juga. Ya nih, armor increase 6. Mayan Julio kayaknya udah punya juga, Dalul belum punya padahal. Ya Pota padahal nice juga tuh shardnya. Buat high defense high ground. Ya BKB next buat Pota. Blossomnya udah beres. BKB Blink Dagger. Bloodstone. Ya smoke dari MAG. Berempat. Lari di atas, tapi kayak CJ mending farming aja sih daripada nyari fight. Dah, day come day die dah. Ikutin kata Rambi.
Dekam Deidaya ya udah, sabar. Ochija udah baru nih saatnya. Udah nambah helm nih, kemarin kayaknya gak punya set dia. Biar gak jelek-jelek banget bang waktu teriaknya. Di gift gini aja sama viewer. Hina bener. Je. Dikasih gift gini. Si Lord je. Dire doesn't haul ass and help out that bottom tower, there's not going to be a sweet hell out of Radiant's bottom tower. Ya, 5 kali di blacklist, Gabi udah punya manta, Aghanim next, Palos juga Gleipnir ya bentar lagi beres, 800 buat Gleipnir dan high ground. Mau dites high ground apa masih ngeri-ngeri juga. Womi juga udah punya kaya sekarang. Blossom juga udah selesai di kota, kayak bakal coba nge-tell karena Palos, tapi Palos udah Aegis. Udah pasti ada backup-an juga. Saya tower hancur, back langsung blacklist. Reset lagi. Dan Emen gak semua gara-gara Emen, Babang gak jadi main di kelas qualifier. Emen ngekas langsung turun. Emen kemarinan gak ngekas, menang lawan Blit. Aghanim Scepter buat si Abed next. CJ juga Aghanim next. Echo Saber dipecahin buat BKB tapi udah on duel lagi Ogre X-nya buat Echo Saber. Aghanim Septa. Sementara atas ke tahap 7 Julio ada Glimmer Cap tapi kayak gak bakal nolong power shot cukup dari Palos. MJZ taruh vision lagi di area situ. Kali ada yang ngumpet, udah pada balik semua ke base. Ya, tadi bannya aneh juga sih, MAG gak ngeban offline sama sekali. Biasanya tim-tim pro pada ngeban kayak DK, Timber. Ini ngeband support semua tadi, Fenge, apalagi tadi Fenge, Chen, diband sama MAG. Oh, iya, ketangkap juga sih, tapi ada stun, ada Womi juga. Nyoba ngebait mungkin, gak jadi ngebait, ada 3 hero. Womi diving terus ke arah teams. Yulz keluar, panik. Waktunya kabur Womi, bentar lagi Palos juga datang. Rolling juga ready, Abed langsung rolling juga disitu. Pastiin gak ada TP back dari Womi dan ketahuan disitu Womi. Bakal di focus fire langsung dan easy kill harusnya buat Blacklist. Ya. Palos dapetin kill ya. Aduh. Aegis sisa berapa menit? 1.30 buat Aegis. Tower baru beresin juga. Ya berharap nge-throw high ground dah blacklistnya. Kayak tadi lah itu di atas. Aghanim juga 1000 gold lagi selesai buat si Gebi. Don't look now, but Radiant's bottom tower is Abed. Aghanim juga bentar lagi. 1300 buat Aghanim. CJ Aghanim masih jauh 3k. Ya masih belum berani high ground di sini blacklist soalnya belum ada yang bisa nge-high ground. Aghanimnya belum selesai si Gebi. Kalau ada Aghanim lebih enak lagi buat ngancurin Rax Tower. Pakai manta juga. Skornya 0-0. Kill 3 dan CJ kena focus fire masuk keluar juga di sini. Gak bisa kabur, ada backingan juga dari Inkswell. Stun keluar dari BKB juga dari Palos. Dan CJ 100% mati kayak di sini ya. Palos dapetin kill sebentar di belakang Womi sama Julio dapetin Ben tapi langsung di fightin lagi Gayu lepasan juga karena timber sebentar Colden Julio sama Julio Palos sama dicapai Rolling Thunder dari Abed lalu cuma ngincer Dalul belum nge-steal apaan-apaan di sini Dalul kena Gleipnir juga di situ Palos Gleipnir WR ke arah Pota dan Pota kayak bakal tewas juga last man standing sama Womi mana Womi? Di belakang si Womi ya Womi di belakang dan Pota bakal tewas langsung di situ. Rakyat DDK bakalan cukup Pota Bloodstone gak ngaruh banyak dan timber juga bakal mati, cuman dapetin 2 hero. Ya, Aegis sama Palos mati. Aegisnya Palos, tapi 5 hero lagi wipe. Aduh, 3200 gold change-nya karena blacklist. Susah aja kalau main gak ada teamfight ulti begini. Tuh kok ada CJ juga tadi, bingung juga CJ ngejar-ngejar siapa. Ngejar-ngejar WM, ngejar-ngejar Panggo. Kabur-kaburan tadi blacklist hero-heronya. Gak ada lockdown begini.
stunnya cuma ada Rubik sama Seven udah. Ya misil mungkin Lesrak kalau kena. Ya coba langsung push Rak si sini. Blacklist atau balik lagi. Ya balik dulu lagi, udah habis ultinya si Gebi. Gebi mau bikin Bloodstone aja nih orang. Si Gebi. GG netek nih. Ya go next dah ini. Ya udah berharap nge-throw dah. Paling ntar momennya kontes Roshan lagi nih. Kontes Roshan. Harus bisa bersatu Korea sih minimal buat MAG. Udah lu udah punya Blink. Aghanim beli NX buat Sildun. Nah, coba di ward dulu. Mantap, Deka juga main ngeselin buat nge-push tower gitu. Ya, smoke dulu dari sisi Blacklist, Panggo. Sama dua hero lainnya, ya, empat hero. Jadi balik lagi buat loncat di situ. Pota bakal dipikap langsung di situ. Bloodstone harus dipikap kena silence juga. Pas Rolling Thunder keluar juga dah. Lu coba nolongin itu mid laner dari kena silence. Rolling Thunder focus fire hilang langsung di tangan Palos. Sementara bet lanjut lagi ada Julio di sini. Gak ada tembok tapi sayangnya roll up-nya udah pake. Coba mundur dulu. Lalu udah timbre fire tapi Gabi gak peduli juga. Loncatnya ke depan, stun keluar karena CJ. Tapi gak ada yang bisa disangkutin pake Shackles. Dan ya, atas satu set bakal diambil. Aduh, gak boleh kalah lane aja lawan tim tier 1 ini. Ya, stun lagi, ada Inkswell buat nge-dispel. Dan selesai Trax bakal dihancurin di atas, tapi nggak ada BD protect, nggak ada creep, BD protectionnya on. Sementara Julio, Womi keluar-keluar base. Coba di-push lagi, wave-nya masih a bit. Satu Trax hancur, atas masih ada satu. Gak tadi nggak ada creep wave. A bit, ya Basher juga next buat a bit, agar ini udah beres juga. Emang tadi sih harusnya DK ben-ben aja sih, hero-hero yang lagi meta gitu. DK, Senta, Mars. Jangan kasih hero gampang, istilahnya buat tim-tim tier 1 kayak gini. Ya, satu set rasa hancur, DK ultinya juga di-steal sama Rubik. Belum punya Aghanim Rubiknya. Eh, mundur dulu dari Blacklist, Palos juga lagi di bawah, coba nyari Sven. CJ dicari lagi sama Palos dan kayak bakal ketangkep CJ. Oh, Palos. Oh, dia gak ngecek area sih itu. Selamat si CJ. Nah, apalagi nih Gabi. Terus terusan nge-push wave juga, makanya itu mantai ilusi Aghanim DK. Terus terusan di-push, tower udah hancur lagi, tier 3 di mid lane. Ntar Aghanim juga udah beres di Zven. Zven. Ya udah beres Aghanimnya, cuman apakah ngerubah keadaan di sini Aghanim dari CJ. Coba smoke langsung keluar dari base, ini kayaknya all in nih. Kalah ya udah GG. Smoke-nya gagal, kalah ya udah. Tapi kalau menang mungkin bisa dapetin Roshan di sini, MAG. Oh, smoke break, kena tank crisis bisa di-burst mungkin di sini. CJ ready buat long-term soul bind keluar karena dua hero itu Sven. Fokus ke siapa di sini CJ? Loncat langsung ke arah Grimsong di situ, tapi apakah cukup? Tapi ada Vinship di belakang, nggak ada bisa nge-stop MCC. Free durasi di situ, full durasi dari Vinship dan CJ langsung mati begitu aja. Bannya mati, tapi Garou juga udah tewas abet. Mobi mau Rolling Thunder mungkin, setara pota juga diincer, tapi Bloodstone-nya nggak ngenain siapa-siapa. Grimsong luang di belakang. Rubik juga mati, Dalul, Womi coba kabur, tapi kena stun. Ada Shackles, nggak calling, tapi nggak masalah. Damage bakal cukup, swash bakal miss dari abet. Ntar Pota juga nyoba ngasih damage tapi gak bisa, tewas langsung Pota dan GG kayak bakal diketik sama MAG. Ya Womi, last man standing. Dan GG akhirnya diketik juga sama Womi. Ya too strong. Bukan belit ini bos. Blacklist ini bos. Player-player TI semua ya tuh. Ya player TI semua, kecuali Palos. Palos sempat gak sih di execution? Gue lupa. Blacklist. Kalah lane udah pasti kalah game anjir. Gak boleh kalah lane, Talon gimana Talon? Menang lah, Lon mah. Saya kalah dari Secretion. Kalah sama Lord Bob sih. Suatu penghinaan anjir. Lesrap Slardar offline, Akashi Morphling, Jokembe Trader.
4-2-3 main Blood Seeker anjir. Blood Seeker. Ya, game kedua next. Mana anjir? Aduh. Hah, too strong. Ya, DK ban dah. Ban hero-hero yang lagi meta anjir. Buat player tier 1 sih udah easy banget dikasih DK anjir. Asli. IHC masih ada, cuman isinya sekarang Fortune Soul, Ikigai, ya lah itu mah. Sama MAG juga jauh strong MAG. Udah jadi tim ampas IHC. Si Sang Titi akan napi. Sang Titi kena api. 4-2-3 ke Execration. Ditinggal Kang Jokinya ya, bubar langsung. Ya bagus sih buat Sang Titi, cabut ke Navi. Navi. Oh, gue pengen cing juga. Bentar, ngencing dulu. Masih lama juga nih kayak delay. Ngencing dulu. Oke. Ah, belum mulai. Abet tadinya abet. Bukan anjir. Abet, abad, abeng. Tautanya saudara anjir. Ahjid, ahfu. Tautanya saudaraan mereka. Dream League. Eh, besok mulai jam berapa PGL? Walacia itu. Fast it ya itu. Eh, PGL di mana anjir? Oh, E-Pulse mereka. Satu pake Fast it, satu pake E-Pulse. Ya, besok. Jam 5 startnya. Sore amat anjir. Jam 5 diambil 2... Oh enggak deh, jam 6 mulainya. Oh itu penutupan ininya, pendaftarannya ditutup jam 5, mulai jam 6. Each day starting at 18 SGT.
Eh, Singapura sama kan kayak kayak EWIB. Eh, apa beda 1 jam? Oh, jam 5 berarti bener. Beda 1 jam harusnya. Kual 1, 2, 1, 2, 2, kual 2, 2, 3, 2, 4. Timnya udah pada daftar nih. Banana, IHC. Salvation. Lah, bocil. Oh, bocil udah daftar ya. Coba lagi, bos. Dayak, Saper, Joanna. Ampetamin, YD, DB. MAG belum daftar, MAG. Carstens, Execration. Bleed juga belum daftar. Bleed. Apa Bleed dapat close qualifier? Eh, close qualifier udah keluar belum? Udah keluar yang di-invite belum? Belum. Gak bisa diklik anjir. Ya, besok mulai jam 5 qualifier yang PGL. Quarter final sampai best of one, semifinalnya BO3. Semifinalnya nentuin yang lolos. Ya sama 2 slot. Top 2 qualifier ke close qualifier, qualifier buat qualifier anjir. Oh, Bleed dapat. Bisa dapat Bleed. Soalnya Aurora udah di-invite. Harusnya MAG ini apaan Bleed? Ngadi-ngadi. Ini apaan ini? Harusnya MAG ini. Bleed anjir. Ya, ini udah jadi tim tier 3, bos. Ini harusnya dari open qual ini. Ini harusnya MAG atau bocil ini. Kalau ada 2 slot invited lagi mungkin MAG bocil harusnya. Bleed mah kagak masuk ini harusnya. Ya Aurora soalnya di-invite ya. Aurora. Ya Aurora udah di-invite soalnya. Harusnya MAG itu belit anjir. Gimana cerite? Mode orang dalam tuh kayaknya. Open qualnya banyak banget anjir. 4 tim di NA. SA ada Boom palingan. Eh, Boom lolos lah ini. Cuma ada Biskos doang. Heroiknya udah di-invite. WEU sih tuh yang rame. Ada Tundra, ada OG, ada NTT. PSG Quest. Oh, ini gak ada mena. Mampus dong ini NGX. Gak ada mena cuy. Ya mereka gak buka mena. Jadi open qualnya ntar lewat ini. Oh udah daftar tuh harusnya. PGL Wallachia. Ini ngecek ini gimana sih? Gak bisa ngecek dari organizer-nya ya. PEUIU 5 lawan 5. Oh ini NGX harusnya di sini nih. Oki 2, Oki 1. Oh ya ini udah daftar NGX. Sekarang gak gampang di WEU. Ya, Miracle, F. Badget, Matthew, Kuroki, Sumail. Main dari WEU sekarang. Quest udah di invite. Eh Tundra udah di invite. Kok gak ada Tundra? Oh gak ada Tundra udah di invite ya. Tundra OG. Oh Secret. Eh Secret. Oh ya Secret orang dalam ya. Secret bisa lolos ke main turnamen juga. Ini kayaknya nyogok juga nih. Ada duit buat bayar slot nih. Mode game sebelah. Ada quest entity yang diambil satu. Satu juga. WEU. Gak gampang dong kalau gitu. OG buat OG Tundra juga gak gampang. Quest tuh ntar yang lolos malah. Eh satu-satu semua. Gak ada yang dua. Satu semua. 1 juta prize pool. Kagak gampang NGX. Mena. Gak ada mena. Ya besok mulai. WEU tanggal berapa? WEU tanggal 22 juga anjir. Oh WEU lusa. Saya besok. WEU mulai jam berapa nih? WEU mulai jam 12 malam, buset. Malam amat jam 12. Sekalian sahur itu mah anjir. Open qual. PSG Quest. Ya paling Tundra atau OG sih yang lolos. Ya kemungkinan sih kayak OG sih. OG. Tergantung tim Ado ya mungkin. Nyabun apa kagak. Eh udah pasti tim Ado belum sih OG? Atau malah NTT jangan-jangan. Ini BTW lama amat delay kagak mulai-mulai. Delaynya lama amat. Wallachia. Ya beres close qualifier ada Elite League anjir. Full. Terlanjut terus hanya turnamen tontonan.
Tontonan lanjut terus. Ya Tundra juga sama ya, tergantung offline-nya juga tuh. Udah baikan apa pakai Jainudina aja. Baikan nama MC apa Jainudina ya. Tundre, Tundre. Tundra, Tobi, ah udah. Ya daripada Tobi mending yang kemarin aja udah. Tobi sih hero pula kayaknya nggak banyak lah, cuma main hero-hero micro doang kayak Vsec gitu, Beastmaster. PGL Walachia yang tersabotase tuh si ini si MC kalau main di NGX, main di Tundra buat NGX NGX. Oh, udah mulai. Ya, let's go game kedua. Apakah jadi game terakhir? Ya, match point Blacklist 1-0 base of 3 atas MAG. Butuh win MAG kalau mau ada chance buat balikin keadaan. Ya ben DK dah, DK Mars hero-hero yang lagi meta. Gampang banget buat si Gabi kasih DK, DK Doom. Magnus juga main sleep pick, main masih Gebi. Lord Gebik. Ya, first pick diambil sama MAG. Paling sama lagi Blacklist kayak tadi. Ya, DK kayaknya di ban. Mipo paling di ban dah. Come on, ya Mipo TB juga langsung di ban. Ya, next ban lagi buat MAG. DK juga langsung di ban. Radiance up, banning time. Takis juga sama langsung di ban juga sama Magindo. Radiant gets the ban. Dire gets the ban. Dan Ember sama CM juga di ban. Ya, dua ban lagi Panggo nih ban kali. Pangolier. 5 seconds. 4, 3, you get it. Dan next ban lagi buat MAG Mirana juga langsung di ban. Dan pilihan langsung ke Batrider buat Lul. Atau Julio juga bisa. Main sering main Batrider juga sih Julio. Batrider. Sementara first picknya buat Blacklist. Ambil hero siapa? Gabi, Deka sekarang di ban. Masih ada
Masih ada Mars, masih ada Senta. Apa ngambil hero support dulu kayak tadi Bane buat si MJZ. Bane. Dire gets to ban. Dan game shock lagi buat teams. Ah, nyari komboan lagi mungkin sama Inkswell ya. Hero-hero yang bisa buka fight Blink lagi. Blink, combo stun, Inkswell. Tambah follow up damage lagi mungkin. Timberband dan Mars langsung diambil sama Gebi. Ya, combo sama Inkswell juga itu. Inkswell lempar ke Mars, Mars blink, spear, dapat chance lagi dari Inkswell. Lifesteal juga langsung diban. Ya, masih ada Void. Void diban juga sama MAG. Morphling masih ada juga. Morphling troll juga masih ada buat si CJ. Kalau mau diambil sekarang, last picknya diambil sama Blacklist soalnya. Bakal kelihatan juga match up-nya ntar. Ya, next pick-nya buat MAG. Ya, lagi-lagi udah solid banget dari Blacklist team fight-nya. Ada Mars, ada Grimshock. Dan pengen ke Storm Spirit buat Pota. Oh, early pick juga nih. Tiba-tiba kena Huskar. Tiba-tiba Abed main jorok juga ya. Ya, next pick-nya lagi buat MAG. Hero-nya Julio mungkin dan pilihannya ke Treant Protector. Treant Protector. Ya, ada satu yang bisa ngikat di fight. Minimal ada satu team fight ulti dari sisi MAG. Magindo. 10 seconds. 5 seconds. Ya, next pick-nya lagi hero siapa yang mau diambil? MJZ dulu mungkin support 5-nya. Masih ada Phoenix juga. Phoenix. Radiance up. Dire's choice. Dan Pak dulu buat Abed. Ya, nice buat lawan Storm Spirit. Coil-nya terutama dan Chen. Oh, Chen gak diban anjir. Dan langsung dibalas sama naga Siren Lord J is back. Ya, naga cirengnya Lord J akhirnya dipick lagi. Ya udah jarang nongol juga nih. Kemarin yang dipick. Kalau nggak Mipo versus Void, troll. Luna juga langsung di-ban. Seven juga masih ada. Makin enak buat main early game tuh buat Blacklist. Ya ini sama lagi ya tadi game 1. Kalah lane, kalah game. Kalah lane udah nunggu naganya jadi. Gak ada catch juga lagi buat Pak. Paling Storm Spirit bikin Orchid. Itu juga paling Abed udah siap-siap bikin Eulus aja. Eh, hero loncat sih nih buat si Womi. Senta mungkin. Kunkka langsung di ban. Centaur atau enggak. Beastmaster juga enggak jelek, hero push cuman ada Chen juga bisa ngembat creep-nya. Pak kena apa? Ya sisa hero carry buat Palos, sementara yang lagi butuh hero-nya Vome. Next ban-nya buat Blacklist. Player saya yang paling sukses, Abed lah. Ya kalau dari achievement sih mungkin Kuku dari sebelum-sebelumnya. Sekarang mungkin ya Abed. Ya Emon mungkin Emon sih masih belum dibilang sukses sih. Masih baru start awal-awal karirnya si Emon. Ya kalau dari achievement sih ya Gabi, Kuku, ya XXTN sih. Kalau dari individual sih kayaknya Abed sih. Ya walaupun gak pernah jarang juara juga sih Abed.
Cuman lagi yang akhir-akhir ini masih ini kan. Ya sejak pindah ke Blacklist sih jadi turu. Gantiin Japo yang ini. Oh ya NTS ya. NTS juga mungkin bisa dihitung juga sih. Walaupun gagal juara TI. NTS. Nothing to say. 10 seconds. NTX Nope. Doom langsung diban juga. Sisa hero-nya Palos. Morphling masih ada, makanya mungkin Doom diban. Troll juga masih ada. Troll Morphling mungkin bakal diambil buat Palos. Apa WR lagi main cepet. Troll Morphling Sven. Pilihan nice. Apa main early game? Kalau main early game ya Sven sih paling enak. Sven WR. Kayak tadi lagi join-join fight early si Palos. Kalau jaga-jaga late game ya ada Troll. Luna udah diban ya? Luna udah diban. Pedet Ajit. Pedet Ajit sukses bikin orang gedek. Ya Troll langsung diban juga sama Yamage. Ya last pick-nya, last pick-nya buat Yamage, Hero Womi dan pilihannya ke... Oh, Omni-Knight. Ya GG dah, go next. Omni-Knight manis. Ya ada Storm Spirit yang bisa loncat. Kenapa gak ngambil kontrol lagi sih gitu, Senta gitu yang bisa blink stun. Doyan fetish Omni-Knight nih, si Womi kayak penasaran, masih belum menang. Kemarin kalah 2 kali, kalau gak salah sama Team Sus. Main Omni-Knight. Ya Omni-Knight buat MAG. Pen sih kemarin menang, cuman kemarin menangnya juga gara-gara bocil yang nge-throw. Dia main Omni-Knight menang. Dan last picknya buat Blacklist, hero-nya Palos, sudah kelihatan lawan Omni-Knight. Ya masih ada Sven, masih ada WR, dan anti Magus. Ya Allah dia main anti Mag. Mau join fight apa farming gaming nih si Palos? Ya nggak jelek sih buat lawan Omni-Knight, mana abis dia nggak bisa ngeharas pakai Hammer of Purity. Nice buat lawan Storm juga. Ya, empat hero lainnya juga bisa nge-push create space for protect one. Omni-Knight. Ini masalah Omni gak bakal gerak dia sampai punya Echo Saber Blink. Udah pasti farming. Mode Rusman ini Omni udah pasti. Coba invite begitu ada Blink, Echo Saber. Kemarin udah gitu mulu soalnya. Collab. Si Epen. Nah, tapi mungkin Pota bisa gendong di mid lane, cuman ya tetap sih gak gampang. Lawannya ada Mars, ada Grimshock, ada Puck, ada Chen, tuh ada berapa stun itu? Coil, Spear, Grimshock, Inkswell, Soulbind juga ngeselin. Belum ada Hand of God juga. Bahaya banget ini kalau mau teamfight MAG, soalnya mereka gak tahu. Udah pasti bisa kalkulasi sih masalahnya kalau lawan Chen. Hand of God-nya itu bikin kegocek, dikira udah mati, tautanya Hand of God keluar. BK kapan datang? Belum aura-aura lah gitu buat nge-push tower. Pak. Last match 10-1 anjir. Aduh, pake juga susah di-catch itu. Orchid paling si ini. Ya Dalul mungkin bling lasso bisa dapetin itu pak. Abed lagi yang lain. Abed. Ya game kedua best of 3 GLHD GLHD LGHD TV. Mau pause ya Teams. Butuh buff kami sama nih. Bikin mati listrik di Blacklist. Di BC nya Blacklist. Bosku Armel at Breakings. Oh lagi nonton tuh. Kuku sama Armel. Lagi nyari duit, lagi nyari cuan ini Kuku sama Armel livestream nontonin Nobar Blacklist. Harusnya dapat minta bagian nih Blacklist player-playernya sama Darling kemarin. Ngasih tontonan Nobar. Nonton bisa 5k 10k anjir. Armel sama Kuku. Ad break sponsor Palos. GWR G Thank you. Back in business. Winnernya Team Omni kayaknya gak tinggi-tinggi amat sih. Kemarin juga di Dream League paling cuma 40-30% kayaknya. Gak banyak yang menang main Omni-Knight. Womi juga kayaknya belum pernah menang main Omni-Knight. Kemarinan gue nontonin.
Epen kemarin menang, cuman itu juga rada-rada bocil yang nge-throw juga game 1 kemarin kan. Harusnya bisa menang bocil kemarin game 1 lawan Darling. Ya game kedua best of 3, match point buat Blacklist. Satu game lagi mereka melanjut ke next round ketemu Talon atau Execration. Kayaknya Talon, soalnya Talon juga tadi menang 1-0 udah easy lawan Execration. Sementara MAG paling ntar malam main lagi ketemu Execration jam 7 kalau nggak salah. Ya, setengah 8 lah, delay 15. Ya Womi main Omninet pos 3, Pota main Storm, Naga buat Lord ya Isbak. Trean si Julio sama Benrider buat si Elul, Radiant ada Blacklist. Carry Anti-Mag buat si Palos, Gabi pos 3 Mars, pos 4 Grimshock lagi buat tim sama si MJZ main Chen. Sama Abed main Pak. Abed Emen disuruh diem. Emen disuruh diem, udah pada takut sama mulutnya Emen. Bocil kemarin begitu Emen livestreamnya langsung kalah kan. Ya Rune bakal diambil di situ sama Womi Pota. Palos Abed juga dapat 1, sama-sama dapat 2 Rune-nya. Awas ngasih first blood lagi, hati-hati. Gebi udah nungguin aja tuh di high ground. Lord Gebi. Ini jadwalnya lanjut apa nunggu sesuai jadwal ya? Sesuai jadwal bisa buka dulu anjir. Habis Isail baru main lagi. Ya Julio bakal langsung nicer sini. Upper bracketnya main barengan ya? Apa beda? Besok apa upper bracket? Apa main bareng lower juga? Oh besok. Upper bracketnya besok, lower bracketnya ntar jam 7. Kayaknya gak dicepetin ini Dream League. Besok main lagi lower bracket jam 3. Jadi 2 series kayaknya. Maret 21. Oh enggak deh, besok banyak banget ini anjir. Jam 11, jam 3, jam 7. Besok ada 3 series. Upper lower, terus upper bracket final, lower bracket semifinal. Paling sisa Talon doang nih besok. Indo Pride nih. Semoga sih gak kalah sih ntar malam lawan Execration. Mereka kemarin kan gak ketemu Execration kan, beda bracket soalnya. Di Oki 1 salah 4-2-3 sama Bob kalah sih anjir. Jangan ampe lah Bob. Ke atas CJ lagi-lagi gak gampang landingnya di sini Lord J. Mumar sama Grimshock ada Inkswell Spear. Sementara di bawah Anti-Mag hampir mati Palos. Masih bisa jaga jarak lagi. Ya bawah juga nggak gampang juga di sini MJZ, ada flame break, bisa kedorong ke belakang, terus komboan sama stun, bukan stun sih, ya slow dari Hammer of Purity, mungkin heal bomb juga bisa keluar. Sakit juga damage-nya, jadi nggak gampang juga buat Palos landing. Masih kena harass. Bawah sih harusnya MAG menang, mid lane paling 50-50, sama lagi mungkin kayak tadi game 1 rada imbang. Atas juga gak gampang CJ, jadi carry masing-masing tim gak dapet lane gampang. Sementara stun keluar langsung ke arah spear karena CJ, tapi masih aman. Lord J Juju juga lagi nyoba bunuh teams di sini. Jadi kayaknya gak bakal dapet kill ya. Bisa jaga jarak lagi si teams. Saya cuma satu ini Dream League. Elite League doang kemarin 2. Ini 1. Sama PGL juga 1, PGL 1-1-1 semua region close qualifier. Elite League sih itu paling enak sumpah. Mereka yang juara 3 di close qualifier dapat duit. Berapa kemarin? 7.000 ya, enggak salah, $7.000 apa $6.000. Darling tuh juara 3 close qualifier dapat duit main $7.000. Ini mah kalah di final, kalah di semifinal tetap aja kagak dapat duit anjir. Justru kalah di final lebih nyesek anjir. Main lebih banyak, gak lolos, gak dapet duit. Harusnya sekarang udah diwajibin buat ngasih duit di close qualifier sih. Biar ya minimal dapet duit lah gitu, top 5 gitu, apa top 4 di close qualifier. 2.000, 3.000, 4.000 gitu. Minimal dapat hadiah partisipasi gitu. Daripada gak dapet duit sama sekali kan. Dapat pengalaman, dapat sertifikat pengalaman nama ikut turnamen. Kayak Darling gitu kan kasihan anjir, udah tim stakan ya, fun doang sih emang.
capek juga dari open qual sampai ke final cuma dapat $0. Yang kemarin Elite League main dapat duit. Macam juara satu itu. Kemarin Darling macam juara satu turnamen Moon Studio tuh dapat $6,000 juara 3. Eh, Gabi, coba diincar lagi sama Juyo, ada Lich juga di situ sama 100 grabs, coba diblok sama ilusinya Chija tapi masih enggak cukup. Ada tim juga udah nongol lagi di atas. Masih belum pecah telur 4 menit. Belum ada first blood. Yang ada dapat. Kalau tim Indo yang ada dapat gorengan. Dapat hujatan kalau tim Indo. Dapat duit kagak dapat hujatan. Iya. Masih belum ada first blood. Bawah atas juga sama. Dua lane yang paling potensial killnya gede. Mid lane sih kayaknya udah masih anteng-anteng aja kecuali ada yang misplay si Pota atau Abed. Ya, kayak supportnya juga gak ada rotet. Paling ntar PU menit 6. Ya, dua Brazor, Mango, Womi. Ya, sama lagi paling build-nya kayak Kosebra sama Blink kayak si Raven kemarin sama Collab. Udah pasti gak gerak ini hero jadi Pota paling yang harus gerakin. Yang jadi masalah juga supportnya gak begitu ini sih paling Dalul doang. Udah gitu ada Hand of God lagi kan. Coba gerak juga kayak resikonya gede juga nih. Ada Hand of God. Ntar damage gak cukup tiba-tiba backup-an dalang. Pusing juga kena coil udah gitu kan gak bisa kabur lagi. Storm Spirit kena list coil. Jadi harus hati-hati juga sih emang kalau mau main agresif. Kayaknya sebisa mungkin coba minimalisir feeding aja sih. Nunggu sampai Chija jadi soalnya jauh lebih meh sih draftnya daripada tadi game 1. Ini lebih susah lagi buat ngedelay game. Tadi game 1 Womi Timber masih enggak bisa ngasih damage nih. Benar-benar harus farming komunitas. Udah gitu enggak ada yang bisa bling stun lagi kan. Dalul belum tentu bisa dapat bling cepat juga dia. Rotasi ke atas mungkin bisa dapat Gabi di sini Chije sama Julio. Tahu enggak ada teams ya. Flame break keluar bakal jadi first blood kayak di sini Gabi butuh bantuan tapi bantuannya lagi di mid lane dan ya free kill kasih ke Chije kalau bisa di sini killnya. Ya Dalul dapat first blood sama kayak flame break. Ya Firefly. Ya first blood jatuh ke tangan Lul. Gabi berhasil di kill. Dapat salam dari Jikro harusnya gituin dong Lul. Jikro titip salam. Hope Dire's middle tower is insured. That thing is standing on its last brick. Ya, midlane rame banget, coil keluar langsung. Potaknya masih aman, teams juga diincar di sini sama Dalul Juyo. Damage-nya mungkin bakal juga karena teams duluan Pota dapetin XP-nya walaupun harus mati juga tapi Abed, enggak ada illusory op 1 detik ada magic once. Ya aman si Abed. Ya, berhasil kabur Abed. Talon Execration tahu tadi game 1 udah menang Talon. Paling ya 2-0 sih Talon ya. Belum kayaknya. Ya belum. Tadi udah menang 1-0. Udah beres duluan tadi. Ya paling sih 2-0 sih ya, Talon masih jauh lebih strong daripada Execration. Ya ketemu Execration dah nih emangnya kalau kalah. Ntar malam Execration. Palos, Threads langsung next. Ya, Threads, Battle Fury udah pasti. Late game juga susah sih sebenarnya Mage. Paling ya Chije mungkin bisa nge-solo carry pakai ilusi naga. Soalnya naga di late game juga bakal jadi masalah besar ini. Gak ada yang bisa beresin itu ilusi terutama speed pushnya ngeselin. Jadi mungkin kalau misalkan imbang sampai 30 menit bisa ada chance buat menang juga ya Mage. Ya, tim sebalik coba diincar ada Wobby bisa lempar Hammer of Fury sama Heal Bomb dan easy kill. Julio dapetin last hit nih. Nice Jul. Ya, 1-3. Jauh lebih better daripada game 1. Tadi game 1 5 menit udah 5-0 lah ya. Belum pecah telur. Nice start. Kota langsung ke Orchid nih. Oh, Witchblade dulu. Abed, Witchblade juga next. Punya threats belum. Atas naga juga. Kayaknya masih fine-fine aja Chije. 52, 43, 14. Ini anti-mag dinanya gede juga nih si Palos ya. Abed 69, 14 anjir. Nah, coba makanin stakan juga si Abed.
Ya Blacklist tapi kayak bakal main agresif lagi sih sekalipun mereka atas yang gak begitu menang sih Gabi. Tapi minimal ada Arena Spear yang gak begitu menang tapi top network juga sih Gabi. Udah mati sekali. Arena Spear, Hand of God, Coil, Inkswell. Ya, susahnya emang MAG gak ada counter inisiasi. Julio sih paling counter inisiasi ntar pakai Overgrowth. Bakal jadi kunci di team fight nih si Julio. Jadi mode kekecut. Jadi kunci buat team fight Overgrowth nih terutama. Ya paling kurang burst damage aja sih. So kalau misalkan mereka coba counter inisiasi pakai Overgrowth, kayaknya Womi harus ikutan fight sih dia. Damage-nya nggak begitu gede juga dari dua supportnya. Bait Rider juga harus tetap di depan juga kan buat dapetin damage Firefly. Ya Lasso harus masuk juga. Ya so far masih pada farming game lagi, dua kali masih di blacklist. Masih sibuk farming juga mereka. Si Ija juga sama di sini coba farming buat Manta next. Baru masuk jungle. Ntar juga bakal corporate juga mungkin. Ya. Net dilempar lagi tapi gak ada backupan, justru MJZ nongol di atas, bawa creep banyak. Coba push tower juga sih, Cija udah pasti diusir ke jungle. Sementara Julio harus mati, dibunuh sama Abed solo kill. Ada Dalul juga tapi gak bisa nolong Julio. Dan Abed berhasil kabur, ada Regen Rune juga bakal balik full HP. Ya 2-3, 2 kali di blacklist. Blacklist. Ya atas coba dipush juga di sini sama blacklist. Julio coba TP juga ke atas. Ya Omni sih nggak bakal gerak nih. Ini Julio bisa mati kalau nggak hati-hati. Awas Jul. Grimshock coba TP bawah juga. Ya loncat Inkswell combo di sini. Womi ada. Oh nggak ada repel ya. Kayaknya nggak mati. Mana Void cukup. Ya damage tiba-tiba sakit dan Womi masih ada mana buat heal, nggak ada mana. Salvi pakai bling ke depan dan Womi bakal tewas di sini. Nice TP dari teams dan Womi. Berhasil dipanis dan di atas juga dapetin tower. Dua objektif berhasil diambil sama blacklist. Tower atas sama Womi berhasil di kill juga. Ya ini lebih turun daripada game 1 sih kalau kalah lane. Beneran 20 menit GG nih bisa-bisa. Ya tergantung CJ dah nih. Kota juga dapat item mau gerak juga kayak ngeri juga sih. Lawannya early game-nya strong semua. Kena satu silence saja mati si Pota. Waning Rift kena, tiba-tiba ditimpa sama silence dari Phantom Simbres, kena spear, coil, mau dijar-injar. Lalu coba injar juga disitu, tapi ada pot langsung ngocel, ada Fesif, masih ada Hand of God juga, coil dilempar langsung, apa belum level 6? Belum level 6 ternyata, dan arena dikeluarin spear karena pota, dan pota kayak mati di sini, dan Julio juga sama, datang Palos, lagi-lagi dia join fight di sini, dan tewas langsung Julio. Dan tiba-tiba ada 5 hero lagi di mid lane, dan tower juga bakal diambil, blacklist. Agresif abis, commit 5 hero dari tadi game 1. Aduh. 5-3, 4 kali. Nah ini hero udah pasti gak gerak ini hero, Omni Knight. Kayak gue gak suka Omni Knight ya gini, kagak bakal gerak ini hero. Ngendok aja di bawah mode Rusman. Farming. Kita dapat item, eko saya berbling dah. Purification. Abed of Fury next buat Malos. Abed Yulz dulu next item. Buat jaga-jaga lawan Orchid di Storm Spirit. Ya yeah, Witchblade juga sih si Pota. Di Orchid bakal jauh juga. Bling Dagger buat Bet. Ya nunggu Bling dah di Bet Rider biar lebih gampang lagi. Cuman itu juga belum tentu Blingnya bisa ngasihin kill juga. Justru malah mungkin beli Bling malah bikin feeding. Gara-gara punya Blink jadi ke force harus fight. Tiba-tiba malah mati, ada backupan. Sementara Palos kena haras juga dari heal dan purification hammer ya di situ. Harus blink out lagi kali ini. Selamat Womi ada mana buat buang spell juga. Julio juga sampai TP ke bawah, pastiin Womi gak kenapa-napa soalnya mereka tahu blacklist doyan commit beberapa hero yang udah punya Blink. Gak bisa loncat karena jujur ada pohon di sini satu. Gak dapat angle ya si Gabi.
Abet ada coil tapi kayaknya gak bakal diving ke tier 2 juga. Coba push tower bawah lagi, sementara Wisdom juga coba di secure juga sama Blacklist Team. Sudah no vision disitu, Julio sama Womi udah pasti kelihatan. Oh, sentry langsung di drop juga tapi ready juga Gabi arena, Spira disini harus hati-hati. Dalul, Juju sama Womi. Dan lo langsung arena keluar, Julio gak bisa nolongin Dalul dan Dalul bakal tewas langsung disini. Overgrowth masih belum dinaikin, baru aja dinaikin. Dan Abed juga nongol, coil ready udah kelihatan di situ, ada Julio bisa di spear lagi mungkin sama Gabi, 1 detik buat spear, datang Storm Spirit. Tapi belum mau diving ke arah tower, Blacklist coba mundur dulu sambil coba dapetin tower tier 1 bawah, ya berhasil dihancur sama Palos. Nah udah farming dah, gak perlu ngeladenin. Kayak CJ dah, sibuk farming sambil ngancurin tower, nah tower atas juga bakal diambil sama Lord J. CJ. Imindo ya bukan selalu lemah sih, lawannya emang terlalu strong. Bukan masalah Indonya yang lemah, lawannya yang terlalu strong. Landingnya sih Blacklist, buset gak usah ditanya anjir. Tim sama Gabi, Abed, MJZ Palos mungkin yang rada baru. Player pengalaman semua itu. Tim Gabi udah sering ketemu macam efek Oli. Si Natsumi sama Sekem. MAG paling sering paling ketemu tim Susmu lu landingnya. Paling ini belit. Baru jarang-jarang ketemu tim-tim pengalaman landing kayak Blacklist. Ya Palos sih mantap next. Punya Battle Fury mantap next. Si Abed Ius, ya Iusnya di commit deh, beli langsung. Daripada ntar Storm punya Orchid, gua gak punya Iuls. Ya Storm juga ke BKB next item. Potato. Potato. Bakal ke BKB langsung. Ya mantap selesai juga di CJ. Ya waktunya pesugihan aja, udah punya mantap. Orchid next. Orchid. Kayak CJ udah moderat-mode dah nih. Satu-satu cara buat menang. Sementara Gabi udah ready buat setup kill lagi. Womi kelihatan di situ. Usual dikasih arena spirit juga ready di situ. Dan mana mereka panen lagi Storm Spirit. Coba fokus karena Teams. Teams juga mati tanya Hand of God nyelamatin Teams kah di sini. Damage masih gak cukup. Tapi ada Womi nyelesain kill. Tapi Womi udah sekarang juga bisa di coil. Coil Abed. Oh cukup ternyata damage-nya calculated kata Gabi. Dan Pota yang bakal tewas langsung di spear. Coil break. Dan Abed dapetin last hit-nya. Dua core mati. Cuma dapetin support 5. Plus tower 1. Tapi lagi-lagi gak worth it ternyata. CJ dapat free space, cuman lagi-lagi masih feeding 2 core karena musuh. Ya, CJ last hope. Last hope buat MAG di sini. Lord J naga cireng. Naga cireng. Ini udah harapan terakhir sih ini CJ. Coba cut wave, delay game. Tinggal diulang-ulang dah tuh, cut wave, cut wave, cut wave, terus-terusan. Ya, mungkin bisa dikill Gabi, ada tower, nggak ada tower di situ, nggak ada hand of god juga, ada overgrowth dan ngeliat ada pack mundur kayaknya di sini CJ. Nggak ada coil untungnya tapi ada Inkswell stun di sini, Abed lempar Waning Rift. Ada stun dari Senta bentar lagi tapi CJ masih ada song dan langsung dari sini penting Gabi bisa dikill tapi ada Soban mungkin bakal mati juga di sini salah satu hero dari sisi MAG. Dalul kayak bakal jadi korban, Pota masih aman harusnya datang juga Womi di belakang Abed mungkin bisa dikill sini CJ masih terlalu lincah kayaknya Abed pak. Sementara Pota dapetin double kill ke arah Grimshock juga song dapat range nya dan mungkin bisa dikill juga ada defensive sih di sini nggak ada stun. Ya nggak bisa kayaknya. Mungkin Abed Festive ready buat ngedodge inian, Hammer of Purity. Go check lagi, Angkara Abed, Angkara Abed. Angkara Abed, Angkara Abed. TP back, ada Hammer of Purity. Kena damage, cukup, nice. Karena kalau kabur terus aman tuh si Abed. Nggak hokinya ada Omni, net heal bomb. Ya, nice. Dapetin 3 kill buat MAG. 1200 gold change. Pota dapet kill kayak tadi. Ya, Pota dapet 2 malahan. Ayan, 700. 400 juga buat Womi. Oh, arena spear dapetin Julio di situ sebentar potong langsung ke belakang dan ngeliat Teams. Coba fokus karena yang gak mau dikill. Dalul juga datang pakai bling di situ flame break keluar. Teams bakalan tewas. Sementara Palos juga nongol mana Void tapi belum berasa mana yang masih ada dikit dari Pota.
Bentar Gabi bakal dikejar lagi di sekitar Arkham Gaming mode on. Womi juga udah join fight di sini padahal baru Echo Saber. Dan mundur lagi, main dapetin Grimshock 1 ya. Julio juga gak mati dah. CJ juga farming kan. Space, kata Lord J. Udah top network CJ, lihat. Dari di bawah anti-mag, di bawah 3 Korea Blacknya sekarang udah top 2 barengan sama anti-mag. Pesugihan dimulai, kata CJ. Sudah waktunya ya, ada langsung keluar spear, keluar juga tapi Dan bakal tewas. Mungkin bisa ngeberupa loss, gak bisa ngeberupa loss, damage-nya gak cukup. Overgrowth keluar, coil, cancel TP, dan Womi bakal tewas. Mungkin bisa bunuh Gabi sebelum dia mati. GA-nya belum keluar, kena sound duluan dari Wenning. Raven Aspir lagi disini, dan gak keluar ultinya dan tewas di tangan Palos. Malah jadi double down, dua hero mati tanpa dapetin threat. Tapi mungkin Palos bisa dibunuh Pota, gak sempat counter spell. Damage-nya masih gak cukup, gak cukup juga. Nice try, Pota. Gak tahu sekarang di sini ada vision. Pota tiba-tiba loncat ke arah anti-mag. Gak mungkin dia loncat gak ada vision. Ya sepes, kata CJ. Sepes lagi. Orchid, Eternal Shot, sama Bloodthorn. Ya udah lama sih naga gak di-pick lagi. Di tier 1 juga sama. Ya kalau gak Luna, troll, Luna, troll, Luna, troll. Anjir. Chen udah punya apa nih Chen? MJZ, Drum Smack, Pipe Next, Vladimir juga udah beres. Mars bakal ke Sivas, Octarin. Tim sudah punya apa? Glimmer next. Pakai si Abed, Yulsnya beres. Sama Blink kayaknya udah selesai. Ya Blink juga udah beres di Abed. Ini bukan Chen-nya, Blit deh. Chen impor dari South America ini bos. Barangnya lebih bagus. Peru Pride. Ya, smoke dari Blacklist. Akhirnya mundur lagi. Ada 5 hero lagi di grup juga dari sisi MAG. Kayak bakal nyoba smoke juga di sini MAG. Smoke. Udah smoke. Kayaknya berantem lagi nih kayak kemarin di mic check. Mau smoke aja susah. CJ jadi bet di depan, sementara lagi Padang Roshan ada. So udah saran dari CJ mungkin bisa jadi teamfight bagus di sini. Song, Overgrowth, Lasso. Ya, waktunya nyanyi, J. Udah setengah HP hilang Roshan. Lumayan lama juga nggak begitu ada damage dari sisi Blacklist. Belum ada yang nongol dari sisi MAG, masih belum ada yang berani loncat. Dalul satu-satu yang punya Blink. Spirit mungkin zip-zap, Mars bakal langsung buka duluan, gak jadi mundur lagi sementara Sound Suit loncat tapi ya masih bisa festive stun yang miss juga. Dan loncat lagi, Silence keluar, harus hati-hati juga potensi di area bawah. Chen bakal langsung di-burst disini, harusnya masih ada Hand of God Silence ya tapi bakal ganggu dan tewas langsung di tangan Naga Sun. Tapi ya Arena Spirit dapetin Sound Spirit disitu, Palos loncat lagi dan mana Void hilang langsung itu Storm Spirit. Sementara CJ nyoba ngincar Abed tapi lagi-lagi dia gak ada Orchid, masih 5 detik tadi dipakai buat MJZ. 4 lawan 4, tapi satu core udah mati, Solban keluar, 2 hero silent, Song bisa dipakai, terkena spear, 2 hero Gabi udah punya shark ternyata di situ dan 2-2 bakal tewas, Naga mati, gak ada Song lagi buat kabur. Omni harus nge-carry sendirian di sini sama Juju sama Dadul, damage, mungkin cukup Gabi masih aman buat kabur, dan Womi tewas langsung sama juga kayak Dadul sama Julio yang bakal di pick up juga. Dadul coba gue cek, tapi udah habis Firefly-nya, dan bakal mati juga di tangan Abed. 5 hero wipe, cuma dapetin Chen doang aja yang diambil sama MAG. Ya Abed dapat 2, Palos dapat 2. Jir. Go next dah ini. Go next go next. Kayak guys dia sama anti mech. Bisa dapat 2 spear si Gabi ya. Gabi Mango. Dagu Pinoy bisa dapat 2 spear. Ya si CJ juga tadi kena spear jadi gak keluar song ya tadi mau kabur. Udah mau nyanyi kena spear. Tiba-tiba langsung modar. Pak juga udah punya kaya, Sench next. Palos Aghanim next. Aghanim Septa. Blink Fragment buat lempar ilusi. Pake Blink Fragment nih.
Bob dah ini. Bob 423. Dua binatang di expression. Ya BKB buat Swamp Speed juga udah beres. Palose Ganim next, Gabi udah punya Sivas. Ya bentar lagi 400 gue buat Sivasnya si Gebi. Gebi. Ya 16-9, 11 kali win probability udah berapa? 93%. 93%. Blacklist too strong. If you're in the vicinity of Dire's top tower, I'd put on a hard hat. That baby is coming down. Eternal Shot dibeli juga sama Naga Saren. Sivas juga best buat Gabi. Nice buat beresin Lucy juga. Oh, ketangkap di sini Pota. Coil kena blob. Oh, udah ada BKB. Balik. Pato. Balik, Bang. Break coil, break. Balik. Ya, balik langsung. BKB doang habis. Tower atas pengen ambil juga, Palos sudah nge-push lagi. Aegis juga berapa menit lagi? 256 buat Aegisnya si Palos. Palos ya, Palos ya. Midland ketangkep juga di sini Naga San Song keluar langsung di situ dan waktunya kabur Dalul TP CJ. Ya, aman. Bling Dagger juga udah selesai di Womi. Shard Bling beres. Cuman lagi-lagi mereka rada susah buat inisiat. Pota sama Dalul harus coba loncat. Musuh juga soalnya loncatnya gampang juga. Gabi sama Abed loncat combo sama Inkswell. Ya. TJ juga lagi sibuk farming lagi dia. 4 jungle camp langsung di farming pakai ilusinya. Ya susahnya 3 core jadi juga sih kalau misalkan dari sisi blacklist yang jadi cuman 2 core. Mungkin masih aman tapi ini 3-3 jadi. Susah juga CJ nge-carry sendirian. 3-3 jadi semua. Julia udah ngumpet aja. Menyatu dengan alam. Ya, sentry di drop. Di ward. Julio. Si aman itu gak kelihatan dia. Ini di high ground apa di low ground sih? Low ground ya. Oh, kelihatan. Kabur, Jul. Oh, Abed di feedback. Dikasihanin sama Abed. Lagi coba ngejar CJ soal di bawah Gabi. 10 detik buat cooldown blingnya dan kayak gak kejar ya. Reset lagi, farming lagi, ulangi lagi. Satu level lagi si Lord J. Ntar ada Dalul, Basur Ring Gibson kan tewas langsung. Tapi ada Palos juga di sini nongol, Solban udah dilempar juga masih Teams. Dan Julio juga harus tewas ujung-ujungnya kena mana Void. Dan sama juga kayak Womi Madal harus coba kabur dikejar sama Palos. Pak bentar lagi datang juga, Coil ready. Dan Dalul ketahuan, dan Dalul yang bakal di take down di sini. Oh, sedeblik. Loncat lagi. Awan jejak apinya tapi nyerah, Palos. Sementara Pota sudah sedar tincen di sini, Hand of God bisa dipakai langsung dan Pota kayaknya harus kabur. Pak ada coil soalnya di sini. Ada Gabi datang spear-nya di back habis seperti pencet dan TP back aman. Ya enggak ada mana void juga. Ya mana void udah enggak cancel lagi ya, udah enggak pusing BKB. Ya Omni jarang menang aja. Di low game kemarin doang Raven sekali ya. Gara-gara bocil juga nge-throw. Sisanya kayak kalah semua, collapse. Womi juga gak pernah menang ya main Omni. Nah rada susah juga sih harus owning di lane dia. Kalau laningnya gak menang-menang amat ya susah, gak ada impact di early game 15 menit pertama. Hero-hero offline lain kayak Mars, Centa, Deka bisa dapat satu item bling gas langsung. Ya, Tormentor langsung juga diambil juga dan berhasil diambil sama... Oh, Pota dapetin ini ya. Dilasih sama Omni tadi, Palos loncat lagi Aradal tapi ada GA langsung dipakai juga buat beda dulu. Datang Spear keluar. Mau dilanjutin. Lanjut lagi ada Aghanim dari Blink Fragment juga dan damage. Masih gak cukup loncat, mana Void, easy kill buat Palos. Dalul harus tewas juga di tangan Palos. Bang, udah bang.
Ah, kasihan ah. Udah ditungguin sama Bob nih. Bob sama 423 udah nungguin di lower bracket. Ketemu lagi sama Emagi nih, bacot-bacotan lagi nih ntar malem. Bob ngetip-ngetip lagi nih ntar malem. Aduh, bacot lagi mumpung udah buka puasa tuh. Ya Wobi, coba loncat langsung di situ sama Somsuit, mungkin bisa dibersegabi, bisa dibersegabinya di situ. Nice play dari Wobi sama Pota, fokus ke arah satu hero, sementara overgrowth-nya nice juga dari Julio, dan Chen juga harus mati di sini. Wow, nge-throw di sini, Julio harus mati, tapi Song keluar dari CJ, pastiin nggak bisa kemana-mana hero-hero dari sisi Blacklist. Dan tim semua mati juga, baik-baik dipakai Magabi di sini. CJ udah nggak ada mana lagi, tapi mana Void-nya udah kepake tadi buat Dalul, dan Palos bakalan tewas juga. Ultra kill buat Lord-nya dari semua hero, dan Gabi bakal jadi rampage mungkin buat CJ, masih bisa mata, masih bisa nahan damage-nya mungkin di sini, nggak bisa kayaknya. Dikasih Gea, masih selamat CJ di situ. Dipakai lagi mirror image-nya dan rampage, gak dapet rampage-nya Lord-nya Abed. Masih bisa kabur di sini, tapi Gabi dieback di situ. Mode nge-throw gaming dari Blacklist, dan Abed juga bakal mati, bling out Dalul dari di situ dan tewas di heal bomb sama Womi. Dan game juga drop, berapa tuh? 6k? Gold change, sekarang MAG cuma dapat 2 hero kill anjir Blacklist. GJ dapat 4 kill, langsung stonk net worth-nya si Lord-nya. Comeback Israel manis. Dapat berapa tuh? 800, 300, 400 gope. Udah dapat 2k si Jija dari satu fight. Womi dapat 800, 900, Gabi dapat 400, Palos dapat 300. Kenyang, Bos. THR langsung keluar, turun cair. Day come day, day ye. Sesuai kata gebok sindrom. They come, they die. Don't look now, but Radiant's bottom tower is getting. CJ langsung punya butterfly, jur. Keringetan manis, Blacklist. Ngetro manja kagak respect sama MAG. Wobi tiba-tiba loncat di situ. Ada double damage juga Palos. Tanki itu hero satu. Oh, BKB dicat sama Wobi sementara tim coba dicat sama Pota. Oh, Pota bingung, awas kena coil. Udah respon si Abed. Mulai dari Yamage, sayang ya Roshan tadi masih lama juga, 2.30. Kalau bisa tadi Roshan cepet bisa ngambil advantage lah gitu, ngeros langsung. Oh, Dalul, man. Keringetan dikit, manis. Dari berapa tuh net worth-nya tadi beda? Dari 62, 12k. Dari 12k langsung imbang. Hati-hati, ini CJ Naga. Bukan kaleng-kaleng naga ya. Udah sabar nih, delay aja nih, delay. Late game juga strong ini. Anti-mag susah, udah pasti ngebunuh naga sana, harus tahu yang asli yang mana. Overlord keluar, ada CJ di sini, bisa lempar Orchid juga di situ, ada Hand of God, ada Sans lagi, dan harusnya mati di sini Palos. Easy kill CJ, dapetin mega kill streak. Gopek lagi dari Palos, kenyang CJ. Cair. BKB makin deket juga nih. Roshan sayangnya masih lama juga 1.40. Aduh. Kurang hoki dikit nih Roshan cepet kayak gitu. 1.30 anjir. Pohonnya juga top global ini, Bos. Hati-hati. Top global pohon ini Juple, walaupun di sini masih level berapa dia? Masih level 2. Fake level 2 ini smurfing ini top global Treant ini. Smurfing manja Treantnya. Ya gue setter bling buat si Julio, Dalul udah punya bling BKB next. Pota bakal ke BKB, bukan Pota. Pota Aghanim ya. 1000 gold lagi buat nyelesain Aghanim AOE Vortex Black Hole Mini. Mini Black Hole buat si Pota. Roshan 40 detik lagi respawn juga. Ya udah nangkring di situ aja Womi. Tapi hati-hati juga, bisa jadi mereka kalah lagi di teamfight Roshan. Jadi harus hati-hati juga, BKB udah selesai di CJ. Ya, Radiant mengkesen merah-merah, ngeliat ada hero musuh di area Roshan. Palos masih di atas, tapi bisa TP balik juga ke arah outpost ini. Ya, taruh in Vision. Datang anti-mag di situ. Ya, Vision ditaruh sama Julio. Sentry Vision Observer, loncat. Lempar Blink Fragment, coba ngecek juga area situ.
Daniel langsung dicat lagi, bisa dipas lagi disini Gabi, gak ada BKB dia bilang bakal langsung mati ada end of court, sempet ngelain BKB, sempet ngelain arena, gak sempet Gabi bakal tewas, masih ada pipe arena keluar. Dapetin spira karena Swamp Speed dan langsung dibar sama Palos pake ulti di situ. Wami nyelesain Gabi. Core tuker core tapi Gabi gak ada buyback. Sementara Swamp punya Teams bakal langsung tewas Abed Fox karena Wami yang kena coil juga naga sana masih terlalu strong buat diklaim JZ. Berhasil di kill juga sama Wami. Tapi Song dipakai buat kabur apa fight. Pota udah nyampe. Lanjut. Ya lanjut kayak Vortex aja tapi ada mantap buat dispel dan Palos masih bisa bling out. Tapi Dalu coba ngejar juga di situ. Lasso udah kepake tadi dan Zipzap lagi ke depan. Kena Orchid bisa dibar semungkin. Cijay bisa nampak Orchid. Tapi ada Eos dari Abed tapi gak masalah ada Omni Knight damage bersa sakit. Dan anti-match berhasil di kill 4 hero wipe. Dan ya Allah dia mati kena naga. Pota dieback. Klasik Pota. Tapi Roshan bisa diambil di sini sama MAG harusnya. Gabi belum punya BKB ini orang desa di Astoge. Anak buahnya Ibot juga kagak mau beli BKB anjir. Lawan Vortex, lawan Orchid berapa? Orchid 2 Orchid ya. Ketangkep Orchid mati. Kok satu Orchid doang dia tuh. Immortality comeback is real manis. Mas Pota mati kok kena naga. Hah? Delay lagi. Farming lagi, delay lagi. Sampai jadi lagi. Ah, nice fight. Itu sakit anjir Omni Knight kalau enggak beli BKB kena damage dari purification, Hammer of Purity. Sakit, coy. Tadi ketolong pipe juga tuh si Gabi sempat ngeluarin arena. Kalau nggak ada pipe mag dari si MJZ mah modar. Banyakin nge-throw ya, nge-throw di bottom rax tadi tiba-tiba jadi balik ke RMA gitu. 50-50 jadinya 5743 dari 12 kali. CJ lihat networknya 30k. Udah mode pesugihan ini bos, Lord ya. Bentar lagi beda double network nih. 10k udah beda sama anti mag. Ya BKB akhirnya selesai juga di Gebi. Refresher next. High ground bisa sih di sini, nggak begitu strong high ground defend dari Blacklist. Nggak ada kayak Chrono, nggak ada ya paling arena doang mungkin satu itu deh. CJ udah punya BKB sih. Ya, kena stun tapi lagi-lagi tinggal di repel, tinggal di Gaia dan Gabi bakal nge-troll lagi di sini kayaknya dibantu Inkswell itu buat nge-dispel Lasso. Belum ada pick-upan lagi Song keluar dari CJ. Reset dulu mungkin atas, lumayan ke-push. Palos sudah mulai ngerat juga dia, udah mode main jorok. Udah amat CJ jadi J. Ketuker gini 2024. Nah, netlight dilempar, tower udah sekarat juga itu. Palos masih farming. Masih hati-hati MAG di sini. Dispenser juga udah beres di anti mech. Sementara smoke pakai langsung ke Blacklist. Coba main dari belakang kayak mereka. Coba incer backline-nya dulu. Cija terlalu tanky buat di kill kayaknya. Udah gak ada Song. Ingat MAG harus hati-hati juga dan smoke-nya break Abed. Bang lihat ada Dalu di situ. Julia udah ngumpet juga. Lihat Julia duluan dan Julia bakal jadi korban di sini. Salon keluar Pota Fox karena tim semua mati juga kayak di sini. Gak ada backup-an. Ada force life buat lari ke lower ground ya. Tapi ditarik lagi di situ dan tim soal mati langsung mati. Tim stuker support masing-masing tim. Pota tapi kena coil dia. Belum ada BKB, BKB udah kepadang. Kena speed dan langsung mati Pota lagi-lagi. Dan tewas juga veteran. CJ juga mungkin bakal mati dua kali. Tapi ada aman. Damage cukup ternyata nggak jadi aman. Dan mati dua kali. Ya Allah baru juga unggul bang. Be ready dan CJ kayaknya bakal tewas. No song, no BKB, no friend. Dan ya. Bakal mati di mana Void dan 7 kill streak buat Malos 858. Baru juga unggul bang. Raxnya belum dapet itu, tower-nya enggak hancur. Tadi mending balik aja dah, enggak usah commit lagi cuy. Udah biarin aja Julio mati. Mending balik dah tadi. Oh, Palos sudah di depan aja nih anjir. Creep-nya belum nyampe, bang. Nah, lagi di-push sama Gabi. Baru unggul bentar. Tinggalin Julio aja ya, tadi mendingan. Ya, tower coba diambil. Sama Blacklist. Ada creep-creepnya juga. Dan sekarang gak ada Aegis lagi. Gak ada advantage-nya waktu kedua. Jadi harus berharap Blacklist ngetrow-ngetrow lagi nih. Inisiasi bagus mungkin Pota.
Gabi pencet langsung loncat tapi ini langsung ada Gabi, ada Soban juga diikat langsung Gabi tapi masih ada bantuan dari Chen juga di situ. Gabi lempar spear, miss, coil keluar juga di situ. Abed fokus ke arah Omnina tapi ada GA. Masih ada BKB, Zipzap, Eul, Swin Waker malahan udah selesai di situ. Dan Paulus loncat lagi, diving ke arah Fontaine, mungkin nge-throw lagi di sini Blacklist Paulus, sebetulnya kill ke arah Bad Rider, Julio bakal jadi korban selanjutnya. Coba balik ke area Fontaine dan aman, tapi Rax yang gak aman di sini, diraki kena MJZ. Aduh, gak jadi comeback, balik lagi 11 kali, anjir. Susah payah bikin jadi imbang, naik lagi 11k, anjir. Dari 12k ke 1k beda, sekarang naik lagi dong. Palos loncat lagi dari Inswell stand disitu, dan Warming ada mana lagi buat lempar spell-nya, dan tewas mana Void Palos. Berhasil kabur juga Bling Out langsung, 700 dari Warming. Masih PHP doang nih sama Blacklist. Ya, Tauri juga coba diambil sini sama Palos di bawah. Nitrax sudah hancur satu. DJ lagi coba counter juga pakai ilusi-ilusinya, zip-zap lagi, awasnya tangkap. Abed Coil masih bisa dipakai. DJ awas kena spear, kena ilusinya untung ya. Ada Song juga, Lord-nya. Gak ada buyback, Omni-Net-nya Womi, 50 detik. Bonex dah. Ntar malam ketemu Execration. Execration. Ketemu Lord Bob lagi sama 423. Binatang-binatang. Binatang di pub game. Atas, coba diberesin juga. Bawah udah hancur. Satu masih ada sisa di mid lane. Agar ini makin selesai juga. Sementara Abed coba beresin ilusi naga juga tadi, cut wave. Nah, atas juga ada creep wave kalau mau lanjut. Blaster selesai, tapi kayaknya main aman dulu, udah respawn balik lagi. Womi, 15 detik. Tapi lawan Execration sih harga diri juga sih. Kalau kalah sama Lord Obob sih, gak bisa sih itu. Harga diri pertaruhannya. Duduleh. Bisa comeback tapi balik lagi. Balik lagi ke setelan pabrik tadi. Ya bisa Albert juga udah selesai di anti-mech. Gabi udah punya refresher, double BKB, double spear, arena, hex juga next. MJZ udah punya lotus buat dispel-dispel silence juga dari Orchid atau Trean ulti. Windwaker juga udah beres, ya pak hampir mustahil buat mati. Sementara last hope smoke kayak di sini all in kayak tadi lagi. Palos bakal langsung ditahan, tapi ada counter spell disitu. Storm buka vision langsung, tapi kena coil, ada BKB bisa dipakai langsung. Song keluar dari CJ, tapi BKB-nya kebuang begitu aja artinya pota. Coba loncat lagi, tapi malah kena spear disitu dari Gabi langsung. Jalan sama Palos, dan mana Void-nya bakal hilang langsung. Hilang lagi pota karena mana Void. CJ harus solo carry lagi sini sama Womi, tapi Womi juga ada sekarat. Sebentar CJ diincar sama Palos, sama Gabi juga disitu. Julio coba bantu, tapi nggak ada damage-nya dari sini lagi. Dan CJ bakal mati langsung di sini. Ada refresher arena dan tewas. GG bakal diketik, dan ya, emang ya harus turun ke lower bracket, ditungguin sama Lord Obob. Ada too strong Blacklist, ya masih lebih baik daripada game 1. Tadi masih ada chance comeback, Blacklist yang nge-throw tapi dibalas throw anjir. Udah dari 12k turun ke 0k lead di Blacklist, jadi balik lagi ke 12k anjir. Kalah langsung. Harus kalah di game kedua dan harus ketemu sama Execration ntar malam jam 7, 2 jam lagi kayaknya sesuai jadwal nih, gak dicepetin. Sementara Talon ketemu Blacklist jam 11 bracketnya nih. Jam 11 besok Talon Blacklist, tapi besok pagi. Ya kayaknya sih gue skip sih. Besok ada PGL juga soalnya, PGL jam 5, ini IU. Sehatnya mana anjir? Aduh ribet banget anjir. Itu apa PGL? IU saya, ya saya main jam 5. Besok ada ini lagi. Ya, ada Execration, IHC, Bocil udah daftar juga. Oki lagi mang. Blit udah lolos ke close qualifier mereka. Harusnya jatahnya MAG nih, bukan Blit mah udah tier 3 ini. Ya Oki 1 2, Oki 2 juga 2. Jadi ya, ada chance Blit udah lolos, Aurora udah di main turnamen, jadi harusnya bisa lolos. Bocil sama ini paling sisa Execration doang sama Neon. Neon udah lolos juga ya. Execration doang paling sama stakannya Yanggat. Oh, stakannya Yowe mungkin kalau ikut. Darling stakannya Onggot sama Execration. Selama gak satu bracket sih bisa lolos ya harusnya. Ya lanjut lagi ntar malam dah, jam 7. Sebeli
Takjil dulu, beli takjil. Oh ini udah keluar juga nih jadwalnya. OG ketemu Blacklist, Tundra Heroic, Secret VP, PSG ketemu Boom. Ya gak ketemu NGX, Aurora ketemu NGX. Tapi ntar mungkin ketemu juga sih ronde 3, ronde 4. Ya ini buat Elite League ya. Tanggal berapa nih? Tanggal 31 akhir bulan. Ya lanjut lagi ntar malam dah. MAG lawan Execration ketemu Lord Obob. Jadwalnya gak langsung soalnya. Sesuai jadwal. Ya thank you udah nonton. Lanjut lagi ntar malam. Jam 7 ada MAG lawan Execration. Kita break dulu 2 jam. Sambil nunggu buka juga ntar dah. Habis buka baru ngekas lagi aing. Ya thank you udah nonton. Thank you udah like, subscribe juga. Lanjut lagi ntar gue ambil break dulu. Ya thank you. GG.